Assalamualaikum, bertemu kembali kita di MHI Malaysia hari ini 10 Ogos 2017. Dan semalam saya bertemu dengan seseorang, yeah, ahli korporat namanya Cik Ruslan. Katanya pengacara MHI lah antara individu terawal yang dijemput masuk ke rumahnya pada setiap pagi. Yeah. Alhamdulillah. You are one of my earliest guests in my house every day. Yeah. Itu juga yang kita selalu perkatakan setiap kali hari raya. Raya pertama tu kita yang tetamu pertama yang menjengah ke rumah. Yang beraya. Yang beraya sebelum pergi solat sunat Aidilfitri lagi. Alhamdulillah. Maknanya anda menonton kami dan terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton Malaysia hari ini. 10 Ogos 2017, Khamis, bersamaan dengan 17 Zulkaedah 1438 Hijriah. Jadi, apa khabar Ali? Baik, alhamdulillah. Hari ini saya rasa macam ada kombinasi yang banyak, polka dot, belang-belang dengan Thai love-nya. Yang ni kotak-kotak. Yang ni apa? Ya, jadi pelbagai lah, motif ni, corak lah. Modern sikit. Modern sikit. Hari ini pun saya ada kejutan tapi saya akan simpan nanti. Sebab hidup ni kan kita kena banyak kejutan manis kepada individu. Tak semestinya kepada orang yang kita sayang, tapi juga mungkin kepada orang lain. Bisa kata kalau Ani malu cerita ke, tiba-tiba bawa suatu makanan yang lazat kepada mungkin pegawai keselamatan, pengawas keselamatan di mana-mana tempat, dia rasa teruja. Ataupun di mana-mana rumah kebajikan ke, ataupun dengan siapa saja, kita buat kejutan manis, nanti Allah akan surprise us. Maknanya ada kaitan itu dengan yang akan dikongsikan dengan Fitri sebentar lagi? Ada kaitan jugalah. Kejutan, bagi hint lah sikit. Hintnya kemerdekaan dan imbasan sejarah. Okay. Ini apa? Lagu tahun ni awak yang ni juga kan? Sebab itu bagi saya kalau sebagai producer Rick, antara perkara yang sering ataupun mendebarkan kita lah. Saya tak tahu lah Fitri rasa macam mana. Sebab anda pernah menjadi seorang penulis lirik untuk lagu kemerdekaan kan. Jadi bulan Ogos ni bulan yang mendebarkan, tapi ke tahun ni taklah. Itulah sebab tahun ni kan banyak acara, ada sukansi, ada pelbagai kan. Jadi mungkin lagu baru nak menyelit masuk tu payah. Sebab kita juga terpaksa berjuang lagu-lagu yang hebat kan. Contohnya macam lagu Elam, Stanley Dice of the World memang bertahan sekian sejak Commonwealth lagi kan. Betul. Yang baru tu memang payah sikit ya. Jadi saya tak sabar nak dengar lagu Bangkit Bersama dari Nova Izzah. Saya dah dengar lah. Saya belum dengar lagi. Ya ke? Saya tak dengar lagi. Baik. Tak sabar nak dengar. Ya, perlu dia. Pelbagai reaksi kita perolehi lah. Cuba dia macam ni. Okey, setengah lagu tu mengambil masa sikit untuk kita hayati dan kita hargai. Setengah lagu tu sekali dapat je terus kita catchy tangkap. Secara jujur, contoh lagu Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta yang kamu ciptakan liriknya, baik kata tu. Lagu tu lambat menangkap bagi saya, tapi bila saya dah dengar berulang kali, kemudian dia mula menyerap dan sampai sekarang saya suka lagu tu. Dan saya kena jujur, ada di dalam playlist saya. Ini saya jarang ada lagu patriotik dalam ni. Okay. Tapi lagu tu salah satu. Jadi syabaslah sampai sekarang. Kenapa? Cuba nyanyi sikit. Di sini lahirnya sebuah cinta, betul? Betul. Eh, come on lah. Tapi saya macam pernah dengar versi lain. Itu lagu, maknanya lirik itu daripada tema Merdeka tahun tu ialah petikan lirik daripada lagu Warisan Sudirman. Di sini lahirnya sebuah cinta. Betul, itu yang saya selalu dengar. Ya, baik itu dijadikan tema pada hari kemarin, 2-3 tahun lalu. Betul. Ya, jadi Fitri diberi amanah untuk ataupun mendapat anugerah untuk menzahirkan dalam bentuk lirik untuk lagu tu. Sebab dia sebenarnya macam ni, ada pertandingan dulu. Pertandingan dalaman. Jadi alhamdulillah rezeki saya menang. Dan juga tahun ni belum dilancarkan lagi lagu TN50. Reformasi Nasional 50. Okey, tapi itu bukan kejutan hari ni bukan? Bukan. Hei. Nanti akan dikongsikan di segmen bersama dengan saya kan, tokoh kemerdekaan. InsyaAllah. InsyaAllah. Oh iya ke? Bukan hari ni Anim dia yang ada dia. Bagi dua lah. Ada bagi dua lah. Ini tidak adil. Adil. Tunggulah hari lain saya tak apa lah. Hari lain lagi sekali. Okey. Okay. Difahamkan Anim pun ada perkongsian yang menarik tentang tokoh wanita. Ya. Sebab seringkali kita dengar tentang tokoh lelaki yang memperjuangkan kemerdekaan. Dan hari ini mungkin saya akan kongsikan kepada anda. Cuma hari ini saya tak bawa buku. Saya akan kongsikan berkaitan dengan filem.
filem yang ialah kalau kita tahu dulu wanita ni siapa dalam kalangan keluarga yang ada anak perempuan tu sangat takut dan sangat sampai tak nak keluar rumah. Kalau boleh sembunyikan anak wanita dia, anak perempuan dia sembunyikan. Kalau boleh burukkan anak perempuan dia, mereka akan burukkan mukanya. Hodohkan mukanya. Kerana takut akan diperalatkan dan sebagainya. Jadi kita akan berkongsi lebih lanjut lagi tentang cerita Embun dan Paluh nanti. Hai, dah cerita dah? Okey, tapi tak pula. Cuma DVD dah jumpa dah? Tak. Susah sekarang. Susah. Saya dah cari 2-3 kedai juga. Bukan tak usaha tapi tak ada. Ya. Mungkin dah bukan Sajen zaman Hassan, CD kan. Lieutenant Adnan masih ada lagi. Ada? Lieutenant Adnan. Ada dalam simpanan ke ada atau ada di kedai? Tak ada di kedai. Ya. Mm. Itulah. Kita perlu keluarkan semula lah. Sebab saya pun terkejut. Saya jumpa filem-filem yang saya tak sangka dalam bentuk VCD pun ada lagi. Filem Dadidu. Filem macam-macam lah. Filem AR Badul lah. Ada filem yang saya nak tengok tapi memang tak tahu di mana sumbernya. Contohnya Ranjau Sepanjang Jalan. Filem yang dikatakan begitu hebat pada novel Syahrul Ahmad, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggeris tahun 70-an. Jadi dicetak berpuluh-puluh kali dan juga saya baca memang stres sampai menangis. Pernah baca tak? Tidak. Tapi saya tahulah kehebatan itu memang diperkatakan sepanjang zaman. Ranjau Sepanjang Jalan. Kita tengoklah adik-adik zaman Gen X. Gen Y. Bawa lah buku tu. Bawa lah buku. Ya, boleh kita tengok. Dia memang kena baca. Dia kena tengok je tak jadi. Dia kena baca, kena hebat yang pengkisahan. Sampai kan, bayangkan tahun 70-an dari Australia menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggeris. Tapi perasan tak, Petri? Kalau macam kita dah suka baca novel, lepas tu bila ada filem yang mungkin tidak sama dengan expectation kita, kan? Agak mengecewakan. Agak sedikit mengecewakan sebab kita dah baca novel, dah sedih sangat bila ada filem yang mungkin tidak sama maksud ataupun mungkin kita tak expect. Ada sebab buku dan juga filem yang novel dan juga filem yang setanding. Dua-dua hebat. Betul. Apa ni, Ombak Rindu? Bukan. The Kite Runner. The Kite Runner, okey. Saya ada cerita juga, Me Before You. Salah satu yang tentang kaitan yang sakit kanser. Itu saya rasa kas dia bila kita baca novel dan kita tengok kas dia memang tepat. Tepatlah. Tepat. Pemilihan dia betul-betul pemilihan mengikut. Pemilihan artis dan sebagainya sangat tepat. Okey, baik. Saya ni jenis mengelat. Sebab saya jenis malas baca novel ataupun tak suka baca novel. Jadi bila novel tu difilemkan, saya tengok filem tu, kemudian baru saya rasa, wah, bagusnya cerita ni. Itu je. Ada juga kalau yang terkini, macam Dari Seberang, tenggelamnya kapal Van Der Vick. Kemudian banyak lagi macam Di Bawah Lindungan Kaabah. Ya, betul. Memang karya tu memang dah agung. Kemudian filem tu pun memang wow. Ketika Cinta Bertasbih. Yeah. Saya tengok ada satu babak yang saya masih ingat, kan. Katakan orang tu memang suka menghukum. Tiba-tiba, Widiawati ke, dia pegang batu. Kamu ingin, kamu ingin menghukum, jadi cara dia membawa batu tu pun sama dengan kita bayangkan hantu. Seorang wanita pegang batu, nak hukum sangat kan? Jadi penceritaan tu hebat. Jadi dalam kata lain, penterjemahan satu karya daripada bentuk buku ke dalam filem atau media yang berbeza ini ialah sesuatu yang mencabar sebenarnya. Kan? Jadi menghargai buku itulah sesuatu yang sangat semakin lama semakin dipinggirkan. Ya, terutamanya apabila segalanya dapat diperolehi daripada tepat sekali. Jadi marilah semuanya boleh tengok kat sini. Susah untuk kita. Betul. Okey. Kita beralih kepada topik yang ingin kita ceritakan sebagai pembuka tirai MBC hari ini berkaitan dengan kes kanak-kanak yang diabaikan dalam konteks yang lebih serius lagi. Dan ini telah pun disiarkan di Surat Khabar Harian Metro, Cosmo, pada 6 Ogos. Tentang tiga kanak-kanak. Ada beberapa kronologi dan juga beberapa mungkin penjelasan daripada pihak ibu bapa. Tiga budak yang melerat dalam bilik, katanya memang diamanahkan kepada jiran untuk jaga. Sebab ibu bapa perlu ke banyak sesi interview kerja. Dan juga mungkin adalah penjelasan di situ diberikan. Tapi ada juga ditularkan sehingga menimbulkan percanggahan fakta. Itulah dia. Kita sering terpanggil untuk merasa simpati apabila membaca cerita, terutamanya apabila tertular dan
Sebab bila adanya tularan ini, kadang-kadang kisah itu kita tak tahu sejauh mana kebenarannya, kan? Betul. Ya, seperti yang mana ini adalah susulan daripada tularan itu, kemudian pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat mengambil tindakan dengan inilah menziarahi kanak-kanak ini, dan katanya ditinggalkan sampai 17 jam dan sebagainya. Kita tak tahu sejauh mana kebenaran. Persoalannya ialah satu, kenapa ditinggalkan begitu lama sampai apa, tinggalkan nasi lauk kicap saja dalam periuk, kan, dengan keadaannya tidak terurus. Yang kedua, pihak yang dapat maklumat tu kenapa ditularkan? Ya, adakah boleh untuk membuat tularan sebegitu, ataupun sebenarnya patutnya maklum kepada pihak berkuasa lebih dahulu ya, sebelum menular? Sebab ini akan menimbulkan spekulasi dalam kalangan netizen, kata mak ayah tak bertanggungjawab lah dan sebagainya, kan. Belum sempat diceritakan lagi, kan, tahu asal usul duduk perkaranya. Kemudian patutnya harus berbincang dulu. Yalah, mungkin nampak, kita nampak macam terabai, tapi mungkin itu berlaku dalam masa gambar yang menceritakan saja. Realitinya mungkin mereka sedang bergembira, ada orang di sini, di sana yang menjaga. Betul. Dan juga memantau, ya. Kita tak mau menuding jari kepada pihak yang berkongsi itu, sebab kita orang kata bersangka baiklah, kita pun menghargai pihak yang berkongsi ini. Pastinya ada niatnya ialah untuk menimbulkan kesedaran pada bersama, ialah nak memperbetulkan keadaan. Cuma dari segi prosedur tu mungkin perlu dirujuk kembalilah. Kerana mungkin pada saya lah, tidak ada ibu bapa yang sewenang-wenang yang nak tinggalkan keadaan anaknya tanpa sebab yang betul-betul sangat-sangat kuat untuk mereka meninggalkan. Mesti ada mungkin sebab di sebaliknya. Jadi sebelum kita mengetahui sebab mereka, kenapa mereka meninggalkan anak dengan keadaan sebegitu, kita tak bolehlah nak menyalahkan mereka atas itu, kan. Kita kasihan apabila ibu bapa ni mungkin berhadapan dengan kesukaran, tetapi terpaksa melihat komen-komen daripada orang ramai yang tidak tahu cerita sebenar. Betul. Ya. Sebab mungkin ada jiran yang melihat, yang memang betul melihat. Kemudian mereka ni kadang-kadang terpaksa bekerja, ada hari yang mungkin tak dapat dielakkan. Jadi terpaksa bawa motosikal, kan. Macam mana nak angkut anak? Betul. Sedangkan bekerja, kan. Jadi terpaksa ditinggalkan. Jadi memang tak ada orang dah. Yang mungkin orang yang selalu jaga tu mungkin dah cuti ke sakit ke. Betul. Jadi dipinjamkan mana-mana pihak. Tolong tengok je. Makanan semua dah ada. Tiba-tiba orang buat cerita yang menjadikan. Banyak sekarang ni cerita-cerita yang walaupun tujuan dia untuk kebaikan tapi palsu. Contoh macam cerita seorang lelaki yang mencuci masjid dengan kereta Ferrari. Dicap gambar siapa entah diambil, kemudian orang pun kata subhanallah, sebut padahal cerita tipu, kan. Betul. Dengan gambar sekarang macam-macam spekulasi yang boleh mereka katakan. Betul? Sebab pantanglah, pantang tengok, kan. Sekarang dah jadi trend pantang tengok. Orang tak sabar, mungkin ada setengah, bukan semua daripada kita, ada setengah netizen yang mungkin tak sabar nak tengok gambar yang tular, tak sabar untuk komen, tak sabar untuk bagi pendapat. Dan bila kita lakukan, bukanlah siasatan, tapi bila kita tengok komen-komen yang pedas ataupun berunsur sendirian ni, bila kita tengok profil ataupun page mereka, kadang-kadang gambar pun tak ada. Ya, betul lah. Jadi apakah niat di sebalik itu? Betul. Ya. Betul lah dia. Letak gambar, dua gambar yang berbeza, letak sebelah-sebelah je, kemudian letak di media sosial, terus akan orang nampak seolah-olah ada kaitan mencuci masjid, dan kemudian satu lagi gambar kereta mewah. Pernah juga berlaku pada Ellie, kan? Ya. Mesti kata ada majlis sini, Ellie duduk di tempat lain. Gambar kata Ellie juga mandiri satu perhimpunan. Gambar tu gambar di majlis yang lain. Jadi senang je kita nak penaya orang ni, senang je. Kita cantum-cantum gambar je. Itu pun orang percaya. Kadang-kadang benda yang tak logik pun orang percaya, kan. Jadi peliklah benda yang betul-betul kita rasa sahih ilmunya dan lambat tersebar. Betul. Tapi benda-benda yang berunsurkan kejahatan, dia punya kelajuan tu macam kan taufan, kan? Kita bercakap tentang, kita semua sering berkata ini zaman fitnah. Okay. Persoalannya sekarang adalah, adakah kita yang mencetuskan zaman fitnah itu, ataupun kita yang berpartisipasi dalam zaman fitnah ini, ataupun kita tahu jadi kita elakkan daripada tergolong dalam kalangan orang-orang yang berfitnah. Okey, jadi hari ini kita nak faham lebih lanjutlah. Kami faham tujuan setengah daripada kita ni ingin menularkan sesuatu atas dasar mahukan rakyat menjadi sebagai perhatian, simpati dan sebagainya. Cuma kita kena faham ada tata caranya yang tertentu, ya. Okey, nanti kita sembang lanjutlah tentang perkara ini. Okay. So, macam apa yang komen Mak Okit katanya. Kadang-kadang bila orang tu stres, dia macam ikan tak ada air. Ikan tak ada air, ya? Macam mana? Yalah. Menggelupur sikitlah, ya? Ya, menggelupur. Okay. Terima kasih, Mak Okit, penonton CMHI. Ni Mak Okit tu ke? Mak Okit. Selamat pagi, Mak Okit. Insan pagi, ya. Bapak pagi dia lah.
gerbang pencarian rezeki. Betul. Okay. Tapi seronoklah apa ni sistem ni? Sistem live ni. Sistem WhatsApp live. Saya baru nampak Mak Okit menghantar mesej dekat pada Fitri. Yeah. Jadi terus dibacakan ni. Ni sistem ni sangat. Saya tak suka ya bertangguh. Maksudnya tak suka macam simpan. Betul. Dia lepas senang. Menunjukkan kawan-kawan kita ni menonton je. Terima kasih banyak. Saya nak tengok WhatsApp saya, dia tak masuk. Bagi. Tak ada. Mak Okit ada nombor telefon Fitri je. Okey. Bukanlah tunggu Mak Okit tapi kawan-kawan lain. Tak sedar siap untuk kita pak kerja barangkali. Okey, soal gambarlah dulu ataupun macam mana Perbit? Okey, okay. Kita nak bersama dengan pengarah bahagian kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat, Encik Arfan Sulaiman. Ini susulan daripada apa yang kami kongsikan tentang kes kanak-kanak diabaikan. Yang didakwa diabaikan. Kita tak mahu sebut diabaikan tetapi didakwa ataupun dikatakan terabai menerusi artikel dan juga paparan di media sosial ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Arfan, apa khabar? Ya, terima kasih kerana sudi berhubung dengan kami. Okey, sebagai permulaan ni pastinya ada respon tertentu. Kita difahamkan pihak JKM telah mengambil tindakan, maksud saya ialah bertemu dengan kanak-kanak ini dan melakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Kalau boleh dapat beri ulasan lebih lanjut, silakan. Kanak-kanak ni telah pun diselamatkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan telah pun tempatkan kanak-kanak ini di tempat perlindungan lah. Untuk jagaan sementara dan dalam proses untuk siasatan pihak berkuasa. Dan apa-apa pun kita akan balikkan kepada mahkamah untuk mahkamah tentukan keputusan selepas siasatan selesai. Buat masa sekarang. Okey, jadi mungkin sedikit kalau Cik Arfan boleh ceritakan pengalaman waktu tiba di tempat kejadian di mana ketiga-tiga anak tu berada di situ, mungkin keadaan kanak-kanak tu sendiri dan keadaan tempat tinggal mereka. Dalam situasi masa kita melakukan proses menyelamatkan kanak-kanak itu, kita mendapat maklumat ni melalui aduan juga. Dan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai pelindung telah ke tempat untuk di mana kanak-kanak itu ditempatkan dan kita memberi perkhidmatan menyelamatkan kanak-kanak terlebih dahulu lah. Dan saya rasa seperti mana yang kita sedia maklum melalui laporan-laporan itu, memang kanak-kanak itu semasa kita menyelamatkannya memang ibu bapa kanak-kanak itu tiada di tempat kejadian lah. Okey. Selamatkan kanak-kanak terlebih dahulu. Bila disebutkan aduan ni, aduan yang bentuk ya daripada pengadu yang nampak ataupun yang memang melihat kejadian itu, ataupun aduan oleh pengadu yang membaca tularan media sosial ini. Kita mendapat daripada banyak maklumat ni, kita melihat daripada banyak sumber. Jadi berdasarkan kepada sumber-sumber inilah yang kita mengambil tindakan. Ada yang melalui media sosial, yang tular di media sosial, ada yang membuat aduan. Jadi berdasarkan aduan-aduan ini kita mengambil tindakan untuk ke lokasi menyelamatkan kanak-kanak ni lah. Jadi penggunaan istilah seperti perkataan melarat itu sesuai untuk digambarkan dengan kisah sebenar, Cik Arfan? Kita sampai ke tahap itu. Perkataan melarat itu adakah sesuai untuk menggambarkan situasi sebenar ataupun terlebih gambaran tentang isu? Ya, dalam konteks kanak-kanak ini yang diselamatkan ini, sebab disebutkan istilah diselamatkan ini pun maknanya mereka dalam keadaan yang terabai. Kita guna istilah diselamatkan sebab kanak-kanak ini semasa kita menjumpai atau kita pergi ke tempat itu, mereka barang pengawasan oleh individu yang mempunyai pengawasan kepada mereka. Okey. Jadi kita menggunakan istilah diselamatkan. Dan kalau istilah itu kita gunakan kerana pada masa itu kanak-kanak itu tidak ada pengawasan yang sempurna oleh individu yang sepatutnya memberi pengawasan kepada mereka. Jadi setakat ini setakat ini ada ibu bapa ataupun siapa-siapa yang mungkin datang kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk bertanyakan tentang kanak-kanak tersebut? Buat masa sekarang, seperti mana yang dilakukan, ibu bapa telah pun disoal siasat oleh pihak polis dan pihak jabatan juga telah pun berjumpa dengan ibu bapa tersebut untuk mendapatkan maklumat secara terperinci kejadian tersebut.
dan kita sedang dalam siasatan untuk melengkapkan laporan sebelum kita mula ke mahkamah lah. Ya, jadi elok kita tidak buat sebarang spekulasi lah tentang situasi ini. Cik Alfan, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ya. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Alfan Sulaiman, pengarah bahagian kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Okey, mereka ni pihak yang berwajib yang ada tugas yang diamanahkan untuk memastikan situasi sebenarnya dapat dikendalikan. Ya, kanak-kanak yang dikatakan terabai ini dapat diselamatkan. Jadi sekarang dah menjadi kes mahkamah. Jadi tidak perlulah sebarang spekulasi dibuat di mana-mana pun, biar pihak yang berwajib ini melaksanakan tugas mereka. Siasatan pun sedang dijalankan. Ya. Ya. Okey. Okay. Kita berkancak ke akhbar, mulakan paparan di Cosmo. Okey. Kita minta Gadis yang membacanya. Gadis. Okey. Ini di halaman 2. Duda berdepan 631 pertuduhan, antaranya merogol, meliwat remaja berusia 15 marah tahun. Semalam, Saya pasti ramai di kalangan netizen yang marah dengan berita sebegini. Ejen pelaburan aniaya anak gadis. Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak di sini semalam bersidang 3 jam untuk mendengar 182. Daripada 631 pertuduhan ke atas seorang lelaki yang didakwa menjadikan anak gadis sendiri sebagai mangsa memuaskan nafsu buasnya. Baki 449 pertuduhan yang dihadapi ejen pelaburan itu akan disambung semula hari ini kerana tidak sempat didaftarkan. Jadi kesemua 631 pertuduhan yang dihadapi lelaki itu meliputi pertuduhan merogol, meliwat, sumbang mahram dan melakukan seksual fizikal ke atas kanak-kanak kandungnya sendiri yang berusia 15 tahun. Dan boleh dihukum penjara sehingga 3,000 tahun jika disabit kesemua kesalahan yang dikenakan. Dan pastinya ini merupakan satu berita yang juga dikongsi oleh Petri sendiri semalam. Kali-kali saya kongsi sebab terlalu geram. Terlalu geram dengan... Mungkin tak logik kan? Mungkin kita rasa macam, ada juga manusia yang durjana. Betul. Itulah dia. Jadi bayangkan bagaimana situasi masa depan beliau yang trauma dan juga mungkin hubungannya dengan... Depan ini macam susahlah. Yeah. Perlu dibuat ke kaunseling, psikologi dan sebagainya. Betul. Ini. Dan apatah lagi sekarang ini dah tersebar. Dan yalah, memang yalah, buatkan kita tidak menyangka ada orang yang itulah dia. Dan itu mungkin yang terbongkar, yang lain-lain lagi yang terpendam, yang mungkin digurung. Okey, paparan berikutnya di Metro. Okey, ini juga satu tragedi yang dimuatkan di muka surat 10 dan 11 di Metro. Ini tubuh mongel terkulai budak 3 tahun, maut kakak kritikal disengat ratusan tebuan tanah. Ada kronologi yang dibuatkan juga di berlaku pada 2 Ogos yang lalu. Muhammad Adrian Aiman, 8 tahun, maut. Ini antara kronologi yang berlaku yang membabitkan sengatan tebuan yang dimuatkan di pukul 10 ini. Cerita tentang apa yang berlaku di Dungun. Saya melihat ratusan tebuan tanah mengejar Ifriah dan kakaknya Irdina sebelum bertindak menarik Ifriah, walaupun ketika itu saya turut disengat semata-mata mahu menyelamatkan mereka, kata Rahayu Alias yang juga pengasuh kepada dua beradik itu. Dalam kejadian kira-kira 6.30 petang di Kampung Batu Tiong, Ifriah Darwisha 3 tahun maut disengat tebuan manakala kakaknya 8 tahun kini kritikal. Sebelum ini kedua-dua mangsa bersama seorang lagi adiknya, adik-beradiknya Izzat Al-Haziq, 6 tahun, bermain-main di satu kawasan berhampiran rumah mereka. Jarang kita dengar perkara ini, tapi sebenarnya ia berlaku di mana-mana juga. Kronologi ini membuatkan 1, 2, 3, 4, 5 kes. Ada yang maut dan ada yang kritikal. Okey, anda boleh baca lebih lanjut dan berhati-hatilah memantau ke anak-anak, pergerakan anak-anak kita. Yang malang tak berbau. Tazia diucapkan kepada keluarga adik yang berumur 3 tahun. Okey, itu dia. Okey, saya kongsikan berita gembira terutamanya yang berduduk Pantai Timur. Dari Gombak ke Kota Baru cuma 4 jam. Gombak ke Kota Baru. Pelaksanaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL bernilai RM55 bilion. Jadi dengan laluan 688 km dari Pelabuhan Klang ke Pengkalan Kubur Kelantan yang dijangka siap pada 2024 dengan kos tadi yang saya sebutkan RM55 bilion. Dan bayangkan daripada Gombak kemudian singgah di Bentong, Mentakap, Maran, Kuantan Central, Gambang, Kota Sas, Kuantan Port City, Cerating, Cukai, Kemasik, Kertih, Dungun, Pengkalan, Berangan, Kuala Terengganu,
Telaga Papan, Kampung Raja, Tok Bali, Jelawat dan stesen terakhir Kota Baru. Jadi 4 jam saja dari Gombak ke Kota Baru. Untunglah Fitri nak balik kampung. Mungkin lepas ni kuranglah sikit kesesakan pada waktu perayaan. Yalah, orang cakap 12 jam nak sampai ke Kota Baru kan daripada Kuala Lumpur. Jadi dengan ada ICRL, insya-Allah. ICRL akan sesak pula. Tapi mungkin akan stable lah. 2024. 2024. Okey, dengan 54 juta penumpang disasarkan. Okey, itu antara antara perkongsian di Surat Khabar. Kita nak ke bingkisan yang pertama pada hari ini, cerita tentang pelancaran Negaraku Sehati Sejiwa. Ini tema untuk tahun ini, ya. Negaraku Sehati Sejiwa. Nak pilih tajuk ataupun tema ni memang mencabar sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya suka tajuk tema tahun ini. Negaraku Sehati Sejiwa. Ia menunjukkan penyatuan sehati sejiwa, satu hati satu jiwa tu bukan senang nak dimanifestasikan. Kita satu. Okey. Itu lagu satu lagi. Rangkuman saja nak saksikan. Yeah. Pengisian program jelang sambutan kemerdekaan ke-60, pelbagai inisiatif dilaksana bagi menyemarakkan lagi tarikh keramat dalam bulan penuh bersejarah ini. Kisah Haji Awan Putih bila berlayar, hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal, dah merdeka di jasad, harus bebas di akal. Bagi 2017, Negaraku Sehati Sejiwa telah diangkat sebagai tema Hari Kebangsaan. Dan buat julung kalinya, pelancaran Negaraku Sehati Sejiwa peringkat kebangsaan telah diadakan di Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Pengisian sepanjang 2 hari pada 7 dan 8 Ogos ini dipenuhi pelbagai aktiviti, antaranya zikir cinta negara, larian Negaraku dan edaran Janu Gemilang kepada orang awam. Dalam majlis pelancaran Negaraku Sehati Sejiwa, peringkat kebangsaan. Seterusnya, kemuncak program telah disirikan dengan pelancaran Negaraku Sehati Sejiwa yang disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Dr. Saleh Said Kerua. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim menyempurnakan majlis pelancaran Negaraku Sehati Sejiwa. 3, 2, 1. Usai gimmick pelancaran, Jabatan Penerangan turut mengambil kesempatan membangunkan aplikasi mudah ahli Negaraku MyFlag. Aplikasi yang boleh dimuat turun di App Store atau Google Play ini membolehkan orang ramai mengibarkan jalur gemilang melalui gadget atau telefon pintar pada bila-bila serta mendapatkan maklumat aktiviti terkini Bulan Kebangsaan. Pertimbangkan pada saya, kebiasaan dalam suatu masyarakat tu dan dalam masyarakat kita prioriti ni kebiasaan agama. Tapi walaupun berbeza agama, tapi masing-masing menghormati agama masing-masing. So itu erti kemerdekaan pada saya lah. Selamat Hari Kemerdekaan kepada rakyat Malaysia yang ke-60. Selamat Hari Kemerdekaan dan semoga Malaysia terus aman dan maju. Persembahan artis dan pengacara melabuhkan tirai program. Pengunjung dihiburkan dengan konsert 83000 Batu Pahat. Konsert ini dibarisi penyanyi berbilang bangsa, di antaranya Wani Hasrita, Irfan Haris, Roshini dan Syamel. Konsert ni sebenarnya salah satu cara untuk kita meramaikan semua orang, meramaikan rakyat dalam satu tempat yang terbuka macam ni, dan di samping kita bersama-sama bersatu padu nak tengok sebenarnya masyarakat Malaysia ni macam mana diorang boleh berkumpul seramai-ramai yang mana yang boleh, tapi dalam keadaan yang harmoni tanpa ada masalah, insyaAllah. Dan saya tengok semua having fun, dan di samping itu mereka yang datang, semua yang sanggup datang malam-malam macam ni walaupun dia hari bekerja. Konsert ini dilakukan awal bulan Ogos, jadi ini sikit sebanyak dapat memberikan macam
memberikan spark lah kepada rakyat Malaysia secara amnya dan juga warga Batu Pahat secara khususnya untuk lebih bersemangat di bulan kemerdekaan sekaligus bulan kemerdekaan sekaligus menjadikan bulan kemerdekaan ini sebenarnya lebih patriotik dalam diri mereka. Itu dia, negaraku sehati sejiwa. Baiklah, kita ingin berehat seketika untuk beri laluan kepada berita terkini 7.30 pagi. Saya nak upload app Negaraku MyFlag seketika. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, sabar-sabar. Kita teruskan ke berita. Sama rakan tugas kita, Nick Munira. Silakan. Tugas dan masyarakat, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita terus saja ke ringkasan pagi ini. Sidang Dewan Rakyat malam tadi meluluskan rang Undang-Undang Agensi Kawalan Sempadan Malaysia 2017. RUU-XM dibentangkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dibacakan di hadapan Timbalan Speaker Datuk Seri Ismail Muhammad Said. Ia bertujuan memperkasakan pelaksanaan kawalan di sempadan darat negara. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang Undang-Undang bernama suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan Agensi Kawalan Sempadan Malaysia mengawal keselamatan sempadan darat Malaysia daripada apa-apa kegiatan penyeludupan atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang dan bagi perkara yang berkaitan. Dalam pada itu, Datuk Sri Zahid memaklumkan sejumlah RM18.6 juta nilai rampasan dilakukan AXM bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Angka itu melebihi nilai rampasan setahun oleh Unit Pencegahan Penyeludupan UPP pada 2014. Manakala tempoh November 2015 hingga akhir tahun lalu, sebanyak RM38.9 juta nilai rampasan dilakukan. Ujarnya, dua jawatan kuasa khas akan diwujudkan di peringkat AXM, iaitu jawatan kuasa penyelaras dan jawatan kuasa peringkat tertinggi. Jawatan kuasa akan dianggotai pelbagai agensi kerajaan yang bertanggungjawab merumuskan program berkenaan. AXM diwujudkan bagi mengawal kegiatan penyeludupan atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang di sempadan darat negara. Rang Undang-Undang Membaharui Perkahwinan dan Penceraian Pindaan 2017, Akta 164, diluluskan selepas dibacakan kali ketiga di Dewan Rakyat tengah malam tadi. RUU yang dibentangkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Sri Azlina Osman Said diluluskan pada jam 12.45 tengah malam selepas dibacakan kali ketiga serta dibahaskan lebih 4 jam bermula jam 8.30 malam. Dengan lulusnya pindaan RUU itu, hak diberikan kepada suami atau isteri yang memeluk agama Islam bagi memfailkan petisyen pembubaran perkahwinan di Mahkamah Sivil mengikut peruntukan subsection 51-1 Akta 164. Menurut beliau, menerusi pindaan itu, isu berbangkit berhubung pemelukan agama oleh salah seorang pasangan bukan Islam yang berkahwin di bawah undang-undang sivil dapat diselesaikan. Seterusnya menjaga kepentingan dan memberi keadilan kepada kedua-dua pihak. Tambahnya, penentuan hak jagaan anak dan pembahagian harta sepencaran bersama bekas pasangannya dan harta lain yang dipunyai oleh mu'alaf itu sebelum memeluk agama Islam boleh diselesaikan menerusi RUU ini. Polis masih memburu tiga suspek ekoran kejadian samun bersenjata di sebuah salon rambut di Setia Alam Shah Alam, Selangor, Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Syafiq Mahmud berkata, pihaknya masih menyiasat identiti suspek berdasarkan bukti cap jari di lokasi jenayah. Kerana mengikut mangsa, mereka tak dapat lihat apa jenis kenderaan yang digunakan oleh suspek. Siasatan awal pihak polis telah berjaya menimbulkan 4 kesan cap jari dan insyaAllah dalam masa 2 atau 3 hari lagi kita akan dapat keputusan siasatan mengenai cap jari yang ditemui. Ketika kejadian, 3 orang pekerja dan 2 pelanggan berada di dalam premis.
Ketiga-tiga suspek dipercayai warga asing melarikan wang RM8,000, 4 buah telefon bimbit serta rantai emas milik pelanggan dan pekerja. Ujarnya tiada sebarang kecurangan dilaporkan. Kes disiasat di bawah Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan kerana rompakan bersenjata. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menggunakan pesawat Bombardier CL-415MP bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan simpan Kuala Langat Utara. Pengarah Cawangan Operasi Udara Maritim Malaysia, Datuk Rosni Aziz berkata, Maritim Malaysia melakukan membuat 18 pengeboman air bagi memadam kebakaran dianggar seluas 21 hektar. Katanya curahan 108,000 liter air itu menggunakan sumber airnya berpunca dari Tasik Putrajaya. Jarak penglihatan melebihi 10 km membolehkan penerbangan dilakukan tanpa sebarang kesulitan. Selepas melakukan pengeboman air, kebakaran dilihat terkawal manakala asap juga tidak begitu tebal. Penerbangan dilakukan seawal jam 10 pagi dan berakhir jam 3 petang. Sekian ringkasan buat masa ini, lagi perkembangan dalam dan luar negara jam 9 pagi nanti. Kembali bersama rakan setugas di Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih. Nik Munira. Kembali kita di Malaysia ini, topik yang berat dan juga penting. Yeah. Kita fokuskan pada guaman syariah tentang isu wasiat, faraid dan juga hibah. Ya, nak memahamkan apakah yang dimaksudkan wasiat. Yalah, walaupun berulang kali mungkin ialah kita kadang-kadang sebab perkara itu tak berlaku ataupun tidak membaikkan perkara-perkara seharian, kala-kala tertentu saja, tapi kadang-kadang kita terlupa. Hari ini kita memperingatkan kembali lah wasiat, faraid dan juga hibah. Kita bersama dengan Peguam Sivil dan Syariah Tuan Haji Azmi Tan Sri Rais. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Terima kasih sama kita pagi ini. Baik, lama tak datang ke Malaysia. Baik, topik yang sangat penting, mungkin juga sensitif. Betul. Sebab juga melibatkan pelbagai persoalan perbincangan ya. Dan juga dilaporkan nilai harta pusaka yang beku mencecah sehingga 66 bilion. Jumlah yang begitu besar. 66.6 bilion. Baik, kalau sebut tentang harta dalam Islam ini, bagaimana kedudukan harta ini, terutama bila berlakunya pemegang harta itu meninggal dunia kan, dia punya impak dan juga implikasi itu besar dari segi pewarisannya. Jadi macam mana, kenapa menyebabkan ianya begitu kompleks untuk diuruskan? Sebenarnya bagi orang Islam di Malaysia ni, bagi tujuan pembahagian harta pusaka, dia terpaksa pergi ke Mahkamah Syariah untuk dapatkan sijil faraid dan perintah harta sepercarian ke ataupun harta amanah ke atau hibah ke wasiat di sana. Dan dia kena juga pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil untuk mendapatkan letters of administration. Okey. Dan atau ataupun perintah pejabat pusaka kecil. Jadi dua proses ni memakan masa sedikitlah. Okey. Dan itu pun kalau tak ada isu-isu lainlah. Okey, tadi bila disebutkan 66.6 bilion ringgit harta yang tidak dituntutlah ya. Tidak dituntut. Yang beku. Yang beku. Dan ini jumlah ini dah bertahun-tahun dah ni sebenarnya. Dia dah bertambah. Dah bertambah. Bukannya bila disebutkan, sebab saya rasa pernah disebutkan arti tentang dulu 47, 50, sekarang dah 66. Sepatutnya bila dilaporkan akan ada lah pihak yang ada kesedaran ini untuk kemudian berusaha untuk mendapatkan ataupun menuntut. Jadi kenapa ini berlaku? Adakah kerana seperti yang Tuan Haji sebutkan tu prosesnya sangat renyah ataupun tidak ada maklumat untuk mengatakan waris-waris ini boleh menuntut atau macam mana sebenarnya? Itu satu aspek dari segi untuk mendapatkan pembahagian tu terpaksa pergi kedua entiti. Satu lagi aspek dari segi perancangan. Tiada kesedaran untuk untuk perancangan harta pusaka yang lebih efektif seperti membuat hibah, wasiat, deklarasi harta sepencarian dan deklarasi harta amanah sekalipun. Sebab ada banyak instrumen tapi orang kita tak
Yalah, tak menggunakan. Tidak banyak mengaplikasikan. Ya, banyak bukan dari aspek pemahaman cara menuntut tu, tapi pemahaman tentang cara nak melepaskan itu sebelum meninggal dunia lah, dalam kata lain. Sebab dan, ada isu sebelum ni, Tuan Haji, mesti kata kalau orang tua tu dah uzur kan. Jadi anak-anak ni mendesak supaya dibuat perjanjian harta. Tapi orang tua sensitif kata, nak aku mati cepat ke dah. Jadi menyebabkan isu tu tak dapat dilakukan kerana mungkin itulah orang Islam kita tak sedar bahawa perancangan untuk wasiat ni sebenarnya hukumnya wajib. Anda sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah 180 ayat 180. Hukumnya wajib untuk merancangkan wasiat tu. Selepas itu ada juga ayat-ayat mawaris daripada surah An-Nisa menyatakan kalau tidak ada perancangan, tidak ada ni, then default positionnya pergi kepada sistem faraid. Tetapi sistem wasiat dan faraid ni dia complement each other. Bukannya faraid ni overrule wasiat. Dia complement each other. So wasiat, hibah, deklarasi atas perceraian, deklarasi harta amanah. Baik, sekarang ni okey, apa kata kita cuba perbudahkan wasiat itu bagaimana? Apa yang boleh diletakkan di dalam wasiat itu dan bagaimana caranya supaya orang tak melihat sebagai apa-apa je faraid. Bagi orang Islam, wasiat ini yang terpakai, yang binding adalah maksimum 1/3 kepada bukan waris. Contohnya kepada anak angkat. Jadi siapa yang ada anak angkat tu patut buat wasiat. Kalau lebih daripada 1/3, kena dapat persetujuan waris-waris lain. Bagi hibah boleh diberi kepada sesiapa saja. Jumlah tapi pemberian dia semasa hidup. Okey. Wasiat ni pemberian selepas kematian. Ya. Okey. Mungkin ada yang kata faraid dah dari, kenapa perlu lagi instrumen-instrumen yang lain? Macam mana untuk kita kadang-kadang fahamkan? Ada banyak situasi. That's a good question. Kadang-kadang ada banyak situasi. Macam contohnya, ada anak perempuan saja. Ada anak perempuan saja. Kadang-kadang ada anak angkat. Kadang-kadang si lelaki itu mempunyai berpoligami, mempunyai ramai isteri. Isteri dan anak-anak. Dan kadang-kadang anak-anak ni mempunyai keperluan-keperluan yang berbeza. Ada yang anak yang pandai mengurus duit, ada yang tidak pandai, ada yang memerlukan duit untuk bisnes, ada yang tidak memerlukan duit. Jadi di sini peranan instrumen hibah ni untuk memberi apa yang diperlukan oleh anak-anak. Jadi itu dikirakan sebagai keadilan. Kalau faraid ni dia dah fix. Dia dah fix amount dah. 1/6 untuk ibu bapa, suami isteri, 1/4, 1/8 macam itulah. Ya, okey. Dengan adanya sistem faraid ini pun dah juga disebutkan di dalam Al-Quran juga tentang pecahan dan sebagainya ni. Jadi setengah-setengah mungkin rasa macam tak perlulah nak buat wasiat sebab biarlah pandai-pandailah mereka ni sebab saya dah ada saya dah tak ada harta tu, pandai-pandailah mereka uruskan mengikut sistem ni dan sebagainya. Adakah itu satu yang wajar? Dia bercerminlah. Kadang-kadang memang. Okey, kenapa saya tanya tu Haji? Sebab rasa macam ni kalau wasiat kami kan, yang ni pula kecil hati, yang ni pula marah pula kan. Jadi kata tak adil lah sebagainya. Maknanya okey, ini saya lepaskan pandai-pandailah nanti. Kadang-kadang perancangan harta ni bagus untuk kesinambungan pemilikan harta tu. Contohnya kalau ada satu harta, jumlah dia 1 juta. Lepas tu ada pembagian harta. Kalau tak dibuat hibah contohnya, dia kena rumah tu kena jual. Dan proceednya kena divide, kena dibahagikan mengikut pembahagian faraid. Jadi kesinambungan tu tak ada. Ayah kepada anak tu tak ada. Jadi akhirnya rumah tu dijual dan sentimental value dah hilang lah. Itu satu contoh lah. Tapi saya rasa untuk equity, family itu patut diteruskan, warisan tu diteruskan dengan adanya instrumen hibah, wasiat dan sebagainya. Kita mengajak anda untuk menelpon kami dan juga bertanyakan kepada Tuan Haji di talian 03-7726-1603. Apa ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Puan Nazira, silakan soalannya kepada Tuan Haji. Okey, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Tuan Haji, saya ada masalah. Ya. Okey, saya dalam proses nak buat hibah lah pada anak angkat saya. Anak angkat? Aha. Okey. Okey, sekarang yang menjadi masalahnya, geran bila nak buat proses semua geran original, dia perlu geran original. Dan lepas tu yang salah seorang kakak kami lah, dia tak bagi benda tu. So proses tak dapat diselesaikan. Nak buat macam mana ya Ustaz? Sebab perbincangan dah buat, Ustaz yang uruskan hal saya pun dah bercakap dengan dia, tapi kami masih tak dapat persetujuan apa-apa dari yang kat salah seorang kakak menyimpan geran. Oh, jadi tujuan nak dapatkan geran tu untuk mengenal pasti butir-butir hartanah itulah. Aha, betul. Oh, I see. Carian boleh dibuat di pejabat tanah kan? Betul, tapi masalahnya bila carian nak buat, dia perlu surat dari adik-beradik menyatakan benda tu hilang. Oh, okey. Begini, jalan yang urgent lah, yang on an urgent basis tu, buat dulu wasiat ataupun hibah kepada anak angkat ni dengan menggunakan alamat yang nyata macam nombor 2 jalan SS. Alamat sama seperti geran ke atau bukan alamat biasa. Alamat biasa, okey, baik. Kemudian dimasukkan, dipindah butir-butir yang spesifik. Dan yang pentingnya kena identify mana, kena pasti mana hartanah tu. Di jalan mana, rumah nombor mana. Ya. Kena ada maklumat yang tepat tentang hartanah tau. Okey. Kalau tak dapat butir tanah tu, dapatkan butir yang alamat tu dulu. Okey. Puan Azizah, maksudnya masalah ni sebab dokumen sajalah ya. Sebab dokumen. Okey, baik. Okey. Berapa lama berlalu hutan ni, Puan Azizah? Sebab proses ni baru dalam 3-4 bulan ni lah. Sebab bila dah berkaitan dengan Ma'e semua, so benda tu jenak, so yang masalah yang timbul. Okey, alright, baik. Kita cuba dapatkan lagi pencerahan daripada Tuan Haji. Terima kasih Puan Azizah ya. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ini sikit soal dokumen lah. Jadi misal kita sampai ke sudah pun tak jumpa. Itu yang saya katakan. Kita boleh buat carian di pejabat tanah untuk mengapasti butir terperinci mengenai harta tu. Ataupun kalau tak dapat butir tu, at least dapatkan alamat yang terkini pasal harta tersebut. Okey. Dan bagi tujuan anak angkat tadi itu, boleh dibuat wasiat saja. Boleh dibuat wasiat dengan syarat harta yang diberi kepada anak angkat tu nilainya tak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta pewaris tadi itu. Okey. Yang mewasiatkan tadi. Pewasiat. Ya. Okey, baik. Haji, mungkin juga sebagai pewaris kan, peranan penama tu macam kedudukan ni dalam harta ni. Penama. Kadang-kadang penama ni orang yang tak ada kaitan ataupun penama dalam apa-apa documentation. Penama dikira sebagai pemegang amanah. Dia tertakluk kepada perintah mahkamah syariah. Kadang yang silap mungkin ingat penama tu ialah macam pemilik. Bukan. Itu yang jadi isu kan kadang dia tak bagaimana ayat itu berlaku. Dia, tujuan dinamakan penama ni macam contohnya tabung haji ke apa ke. Dia bagi duit tu kepada penama ni. Lepas tu pandai-pandailah penama ni membahagikan aset. Tertakluk kepada sistem faraid ke, perintah mahkamah syariah ke. Tapi bukan bermakna penama ni pemilik. Bukan. Dia masih tertakluk, dia dikira sebagai trustee lah, pengamanah. Dan dia masih tertakluk kepada perintah mahkamah jadi syariah. Jadi pentinglah kita menanti siapa penama ni ya, sebab dia bertanggungjawab. Penama kena amanah. Yang beramanah. Kena beramanah lah. Okay. Penama juga boleh jadi orang luar yang bukan pewaris ya. Ataupun perlu... Selalunya badan-badan akan meminta next of kin lah. Next of kin lah ya. Termasuk yang akan mewarisi harta itu juga. Macam isteri, anak ke. Okey. Talian padat tu je ya. Tu dia babak talian kita bertubi-tubi bertubi-tubi. Seterusnya siapa di talian? Assalamualaikum. Puan Azlin. Hello. Azlin. Ya, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan soalannya. Saya Nur Azlin Abu Bakar dari Kuala Pilah. Kuala Pilah. Alhamdulillah. Yeah. Okay, saya nak tanya tentang wasiat ya. Ya, saya. Okey, wasiat ni dia semestinya nak ditulis ke ataupun dia dari segi percakapan tu boleh dipakai ke tidak? Dari segi hukum syarak. Okay, itu saja soalannya. Itu saja soalannya. Sebab saya sekarang ni nenek saya. Okey. Dia ada sebidang tanah. Jadi benda tu dia berkata
dia nak cucu dia nama saya disebut, diberikan kepada saya. Okey. 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 Jadi sekarang ni mak masih ada. So sekarang ni benda ni macam tergantung macam tu jelah sebab tak ada pertukaran nama apa-apa lagi. Macam mana tu? Masa dia cakap tu siapa ada bersama? Sepupu saya lah yang membagikan geran tu dulu kepada mak saya. Tak, maksudnya masa nenek tu cakap, nenek yang cakap ke? Nenek bercakap kepada sepupu saya. Kepada sepupu lah. Oh, kepada sepupu lah. Okey, baik. Sepupu tu menyerahkan geran tu kepada mak saya. Okey, maknya ni cakap mulut je lah. Tak ada hitam putih. Tak ada hitam putih. Tak ada lah, tapi sepupu tu dia sebagai ni lah. Sebagai saksi lah dia yang menerima geran tersebut. Okey, baik. Alright. Terima kasih, Puan. Ataupun tu aja ada soalan nak tanya? Tak, saya faham soalan. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih, Puan Azlin. Dari segi hukum syarak, lafaz sudah memadai. Okey. Lafaz hibah ke, lafaz wasiat sudah memadai. Tapi sebaik-baiknya kena ada witness. Okey. Kena ada saksi-saksi. Tapi dalam kehidupan moden sekarang ni, lebih baik didokumentasikan. Sebab kadang-kadang ada pertikaian. Ya. Contohnya macam hibah. Hibah kalau disebut saya bagi ni, tapi hibah ni boleh ditarik balik. Mungkin ada satu masa nanti penghibah tu boleh dia akan tarik balik hibah dia. Dan tengok jenis hibah dia pula. Samalah seperti wasiat lah. Mungkin dia boleh, dia satu hari mungkin dia akan menarik balik wasiat tu. Okey. Dia boleh change. Dia boleh ubah wasiat tu. Ya, yeah. sebab jadi lebih baik ada black and white. Okey. Okay. Lebih baik. Tapi keperluan tadi bolehlah. Lafaz wasiat ada saksi boleh, tapi kalau boleh dua saksi. Kalau boleh dua saksi. Tapi sebab dah ada transaksi, maksudnya geran tu dah diberikan, seolah-olah macam itulah hitam putih, ataupun tak boleh dikira. Walaupun kalau sudah ada transfer, kadang-kadang pejabat tanah tanya kenapa atas dasar kesaksian itu dah dikira sebagai hadiah lah. Itu sebagai defense. Kalau sudah diberi kepada seseorang tu, itu dikira sebagai hadiah lah. Okay. Melainkan saya serahkan harta ini kepada seseorang untuk dia pegang bagi kepentingan saya, itu sepatutnya buat deed of trust. Okey. Surat ikatan amanah. Okey, jadi dalam kes yang bercakap secara verbal saja ini, Puan Azlin tadi tu boleh sah, tapi lebih baik ada black and white. Dan sekarang ni misal kata okay, kita ambil contoh tadi secara umumlah, bukan dalam kes Puan Azlin saja. Pihak lain mempertikaikan, kata tak ada hitam putih. Jadi bagaimana dia nak memastikan untuk menafikan pertikaian itu bahawa apa? Jadi bagi orang Islam, apa-apa urusan pengesahan hibah ataupun wasiat boleh dibuat sekarang, boleh dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah lah. Okey. Mengikut nilai dia lah. Boleh dikenal pasti sama ada hibah atau wasiat itu sah atau tidak. Saya ada dari banyak kes yang ada yang sah, ada yang tak sah. Okey. Kalau yang tak sah tu bukan apa? Mungkin kelonggaran dia. Sebab ada rukun-rukun hibah ni. Okey. Dari segi mazhab Syafi'i, ada ijab kabulnya, ada penguasaan dia, penerimaan dan penguasaan dia, ada tak elemen-elemen ini dibuktikan. Saksi itulah adalah dia punya prosedur dia. Okey. Jadi kalau dalam hal ini itu sebabnya kena ada black and white. Kena ada black and white. Sebab transfernya kepada cucu kan? Jadi ini boleh dianggap sebagai hibah lah, atau macam mana sebenarnya? Kalau ditransfer kan, ditransfer dan juga ada dokumen hibah, itu menguatkan lagi itu adalah hibah. Okey. Baik. Yang zaman moden mungkin dapat direkod dulu dengan telefon ke, pembuktian. WhatsApp ke siap-siap kan? Tapi WhatsApp ni pun satu juga. Kadang-kadang kena buktikan yang dia hantar. Jadi yang menaik pun dah menghantarnya. Tak diedit kan kadang. Lepas tu makcik tak nak. Tapi di tengah tu. Makcik tertekan. Makcik tak nak bagi, dia buang tak. Makcik nak bagi. Okey, ada pemanggil lagi. Tuan Haji. Dari Johor. Fatimah. Ya. Assalamualaikum. Fatimah. Halo. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Okey. Saya nak cakap dengan Puan. Silakan. Okay, sila. Nak tanya tentang apa ni, tanah. Saya punya suami saya ni kan, dia ada tanah zaman dulu, tahulah kan, dia punya geran dia tu dia bercampur dengan saudara-saudara belani kan. Okey. Sekarang ni tanah tempat suami saya ni dia dalam
satu ekar setengah kan. Mm-hmm. Kebun darat dengan kebun kebun bahagian laut kan. Mm. Ini saya nak tanya sebab masa dia ada dalam 9 orang. 9. Wow. 9. Okey. Habis dia terpiarlah kebunnya tu kan. Habis suami saya ni anak yang ke 8. Dia kata orang tak ada duit sikit lah kan. Teruskan kebun mak bapak dia lah kan. Macam Dato' Bia tu, dulu kebun getah Dato' Bia, habis sekarang buat kebun sawit. Dan macam tu dah keluar modal sendiri, apa semua sendiri kan. Habis dah dapat untung macam gitu, ada tak ke kita macam, cakap macam ni, dah dapat hasilnya, tiba-tiba adik-beradiknya macam mengungkit lah. Benda ni setiap tahun, suami bayar duit tukar tanah. Geran ni bawa nama siapa? Puan, geran bawa nama siapa? Geran ni atas nama belum lagi pecah, tak belum pecah lagi. Belum pecah nama lagi. Masa title lah. Tapi yang pegang ni yang saudara belah-belah dia orang lah kan. Tapi kebun tu terbiar gitu, tapi sekarang dah dapat hasil, suami yang uruskan duit semua keluar. Semua kan. Sebelum ni suami dah cakap juga dengan adik-adiknya atau kongsi lah apa-apa kan. Sebab ni kebun mak terbiar dia kan, mak bapak terbiar dia kan. Daripada macam tu baik dibuat sendiri, kongsi-kongsi adik-adik. Tapi semua mak tak tahu je, dan suami saya sendiri pun buatlah. Okay. Tapi dah dapat hasil macam ni, macam mungkin lah. Macam itu maksudnya. Maksud saya kalau lepas tu dah dapat hasil macam ni, saya nak tanya dengan puan. Kalau dah dapat hasil, ada cari macam apa nak cakap soalan dia. Boleh tak macam dah dapat hasil mulia ni, nak kena bagi pada adik-beradik macam berapa hasil duit sawit lah gitu. Boleh ke? Okey, baik. Itu terima kasih Puan Fatima. Terima kasih Puan Fatima. Okay. Assalamualaikum. Yang saya fahamnya, tanah ni dipegang, ada masih lagi dipegang, belum dipecah nama lagi. Dan adik-beradik mengerjakan hasil kelapa sawit apa kan? Seorang saja. Seorang saja menghasilkan. Dan bagi saya, orang yang mengerjakan kelapa sawit itu ada tak perjanjian dengan pemilik tanah tu mengenai tanaman kelapa sawit tu? Itu patut ada. Kalau tidak, jadi apa buktinya yang dia berhak kepada hasil tersebut? Okey, kalau dibuat atas inisiatif sendiri, sebab nampak macam terbiar, okey dia dah jadi okey, belum pecah nama lagi. Tapi macam itu problemnya. Sebab kan? Dia bukan pemilik tanah tu. Dan tanah tu ada pemiliknya. Walaupun anda master title mungkin nak keluarga ke atau ibu bapa dia kan. Tapi apa haknya terhadap tanah tersebut? Ini bukannya macam zaman dulu Ihya Al-Mawat kan, dia tanah yang terbiar zaman-zaman dulu. Sekarang dah ada sistem pendaftaran pemilikan semua dah ada. Jadi bagi yang mengerjakan hasil tu, patut dia jumpa kepada orang pemilik tu, buat perjanjian. Okey, saya nak buatkan, saya nak clearkan tanah ni, saya nak mengerjakan kelapa sawit dan sebagainya. Apa-apa persentase saya dapat, contohnya 80% ke apa, saya bagi 20% macam tu. Sebab nanti apa dia punya hak dia untuk mengerjakan atas tanah tak tu. Usahakan tu ada hak tak untuk menuntut tiba-tiba? Sebab adik-beradik pun tak ada nama di dalam grant tu. Dia masa title kan, dia rumit juga perkara ni. Kena ada black and white. Okey, jadi itulah. Mulut tak kira cakap mulut. Bila bab duit ni kadang-kadang adik-beradik boleh bergaduh. Betul. Tak bercakap. Memang saya pernah nampak. Dalam kes-kes yang saya kenal. Kita terima lagi soalan tapi kali dari Facebook kita bacakan. Hello. Facebook. Okey. Saya pun nak hello. Saya hello Facebook. Bolehkah tanah pusaka yang belum bicara kuasa dijual walaupun ada sebahagian waris yang tidak bersetuju? Terima kasih. Bolehkah tanah pusaka yang belum bicara? Tak boleh. Tak boleh ya? Tak boleh. Sebab tanah pusaka kena dilantik administrator ataupun eksekutor dia. Okay. Barulah boleh dijual. Dan tertakluk kepada persetujuan waris ataupun tertakluk kepada perintah faraid dan sebagainya. Okey.
Jadi kita lihat hari ini cabarannya lah tentang dokumentasi penting juga. Oh, ya. Mesti penting, ya. Sangat penting. Mm-hmm. Sebab niat tu dalam Quran pun dah diniatakan. Yeah. Apa-apa yang kena mengena dengan perjanjian yang mengambil masa harus lebih baik ditulis. Ya. Okey, soalan saya ataupun persoalannya di sini ialah sistem tu dah ada sebenarnya. Dan juga masih juga timbul ketidakpuasan hati kan. Jadi bagaimana nak menguruskan perkara ini? Sebab ialah sama ada wasiat ataupun faraid ataupun hibah, sistem tu dah memang ada dan memang instrumen tu dah ada. Dan complement tidak ada satu yang supersede ataupun apa. Jadi kenapa masih ada ketidakpuasan hati? Boleh wujudnya ketidakpuasan hati tu? Kenapa wujudnya? Sebab mereka tak faham instrumen tu pertama sekali. Okay. Dan mereka haruslah tidak mengendahkan, you know, kalau buat ni nak minta bapa mati dulu ke mak mati dulu je, tak ada perasaan tu sekarang ni. Fikir pasal warisan. Sebab kalau tak dirancangkan harta pusaka ni, kalau baru nak rancang masa maradul maut, maksudnya masa masa saat-saat kematian tu, mungkin dokumen tu tidak sah. Kalau saya buat hibah atau wasiat dalam masa tu saya dah on my deathbed lah. Ya. Dan nazak lah. Dan nazak dah. Baru nak buat. Lepas tu saya meninggal. Dokumen tu tak sah. Okey. Sebagai hibah. Jadi kena buat waktu sihat. Sihat waras semua. Ya? Waras. Ya. Dalam keadaan yang boleh membuat jangan penilaian. Jangan buat masa sebenarnya. Dah time dah ke hospital. Ya. Dah nazak masa time tu nak buat. Mungkin ada pertikaian. Ya. Mungkin ada waris yang katakan, oh masa time tu, masa-masa tu, pewaris dalam keadaan mental tidak boleh bezakan dunia akhirat lah, hitam putih lah, langit bumi lah dan sebagainya. Kesian ke waris lah kan? Betul dia. Buat masa sihat. Masa waras. Saya syorkan ada meeting. Ada perjumpaan dengan waris-waris. Senaraikan aset-aset. Tanya soal hati masing-masing. Harta ni nak buat apa kalau abah tak ada contohnya. Tanya soal hati tu, jangan janjikan apa-apa. Okay. Lepas dah dapat input semua, dah declare harta semua, fikir nak buat hibah ke, nak buat wasiat ke, deklarasi harta sepercayaan ke. Okey, Tuan Haji, kita rasa kena bawa bincangan ini, sesi kedua ni. Dan tak maksud saya dengan Tuan Haji supaya kita buat satu simulasi bagaimana. Kita ambil satu contoh harta tu, kemudian bagaimana supaya kadang-kadang tak jelas sebab bila seperti pendokumentasian dan macam-macam lah sebab instrumen ni kadang-kadang mengelurkan dan ada yang tidak memikirkan sebab tak puas hati jemannya kan. Dan itulah cabarannya mungkin tadi kalau anak 10 yang tinggal di syarikat lagi. Kemudian tambah buruk ada yang isteri 3 yang tak dikira lagi. Kemudian nanti akan berbangkit. Satu lagi harta syarikat tu satu lagi isu. Harta syarikat lagi satu isu. InsyaAllah kita akan bawa perbincangan yang pada lebih dalam kata, insyaAllah. Terima kasih banyak Tuan Haji. Terima kasih banyak. Berkongsi. Haji Azmi dan Sri Ariz. Rais Peguam Mesti Belajar juga Syariah tentang wasiat, faraid dan juga hibah. Kalau dipecahkan pun banyak lagi kita boleh buat. Betul. Sangat banyak ni, sangat banyak. Hibah ni empat jenis dah. Itulah dia. Okey, kita sebenarnya tak tutup cerita tentang pewarisan harta ni. Ada lagi kesinambungannya. Tapi lebih kepada hak wanita dalam harta pusaka. Ya, betul. Bersama dengan pakar wasiat hibah dan pusaka Suzana Abu Bakar seketika nanti. Kita luahkan demi kebaikan masa depan. InsyaAllah. Kembali ke gelanggang panas tentang harta pusaka. Hari ini fokus tentang hak wanita dalam harta pusaka, isteri, harta dan juga pusaka. Dia punya pecahannya. Masih lagi kita buka talian dan juga soalan untuk anda titipkan di Facebook kami MHI. Sebelum itu kita kenalkan tetamu istimewa kita, Puan Suzana Abu Bakar, pakar wasiat hibah dan pusaka. Selamat datang. Terima kasih Cik Anin dan Cik Fitri. Puan Suzana tak sabar untuk memberikan ilmu kepada penonton. Kalau ada sebarang persoalan di talian yang biasa 03-77-36-26-16-03. Baik, sebagai mukadimahnya mungkin dapat diceritakan sikit
gambaran asas yang perlu diketahui terutama wanita dalam hak mereka tentang harta ini? Silakan. Terima kasih Cik. Okey, kalau lihat kepada hak wanita dalam harta pusaka suami, jadi saya fokuskan wanita di sini adalah isteri lah, dan maksudnya hak isteri ke atas pusaka suami. Kalau kita lihat hak isteri kepada ke atas pusaka suami, berdasarkan pengalaman saya dalam bidang hibah dan wasiat dan pengurusan pusaka ni, terdapat wujud jurang yang besar antara persepsi dan realiti isteri tadi. Jadi isteri persepsinya berbeza dan realitinya berbeza. Tapi sebelum tu saya nak kongsi sikit berkenaan dengan istilah harta dan istilah pusaka. Apakah yang dimaksudkan dengan pusaka? Apakah yang dimaksudkan dengan harta? Adakah sama antara harta dan pusaka tadi? Jadi kalau kita lihat istilahnya lah kan, kalau kita tengok kepada kamus dewan lah DBP, harta tadi diistilahkan sebagai barang-barang berharga milik seseorang itu. Itu adalah harta. Dan harta ni kalau kita boleh, tadi ada sentuh sikit bersama Tuan Haji tadi ya, harta tu kita boleh klasifikasikan kepada harta alih, harta tak alih. Maksudnya movable asset dan immovable asset lah. Okay. Harta alih ni seperti tunai, seperti barang kemas, seperti apa kereta ataupun saham syarikat kalau mempunyai syarikat lah. Dan harta tidak alih tu adalah hartanah lah. Harta tak alih, hartanah. Dan di kalangan harta, harta alih dan tak alih ni, dia boleh jadi harta yang berdaftar. Contoh harta berdaftar adalah kereta kita. So kita daftarkan, ada geran dia. Dan ada harta yang tidak berdaftar. Contoh barang kemas kita adalah harta yang tidak berdaftar. Dan ada harta berpenama, seperti tadi dinyatakan harta berpenama, dan ada harta yang tidak berpenama. Contoh harta berpenama kita adalah kumpulan wang simpanan pekerja, EPF. Tabung haji itu adalah harta berpenama, dan ada harta yang tidak berpenama, iaitu contohnya rumah tidak berpenama. Dalam geran tak ada tulis siapakah penama rumah selepas berlaku kematian. Jadi kenapa saya kongsikan begini? Sebab ramai di antara wanita termasuk saya sebelum ni, saya tidak dapat bezakan harta itu alih atau tak alih kerana dia ada hubung kait masa pelaksanaan proses tuntutan pusaka. Jadi harta tadi memainkan peranan. Sebab nak tuntut pusaka, Tuan Haji bagi tahu tadi kan, dia ada satu proses dia dan bergantung kepada jenis harta. Kalau harta alih, harta tak alih. Tadi pun berujuk pada istilah isteri kan? Istilah isteri. Tapi mungkin juga boleh jadi isteri-isteri. Ya, isteri-isteri. Okey, kita akan sebut, okay. Kita akan ulas selepas ni. Dari waktu ke waktu. Jadi apa yang isteri perlu tahu tentang harta ini? Apa yang isteri perlu tahu tentang harta tadi? So yang pertamanya, apakah kategori harta yang dia ada? Okay. Ada suami ada. Dan apakah pusaka? So tadi kita kata berkenaan dengan harta, pusaka. Apakah maksud pusaka? Maksud pusaka adalah dari kamus dewan jugalah. Maksudnya adalah peninggalan, barang-barang berharga peninggalan si mati tadi. Jadi maksud harta suami tadi dah bertukar menjadi pusaka suami. Dan apa bezanya status tadi? Bukan sahaja dari segi istilah tapi dari segi hak. Maksudnya dari segi hak, kalaulah rumah tadi suami yang beli. Suami beli, harta suamilah milik 100%. Tapi bila dah bertukar status menjadi pusaka, harta itu adalah milik bersama waris-waris faraid suami. Waris-waris faraid suami boleh jadi ibu suami, ayah suami, adik-beradik suami, isteri dan juga anak-anak pun keturunan suami. Jadi ini adalah satu perkara yang wanita ataupun isteri perlu faham. Sebab kadang-kadang berlaku persepsi yang salah. Maksudnya walaupun kita beli rumah bersama dengan suami, bila berlaku kematian suami, rumah itu tidak secara automatik menjadi hak milik isteri. So bahagian suami tadi perlu dikongsikan dengan waris-waris faraid suami tadi. Jadi persepsi yang berbeza. Persepsi yang berbeza. Selalu dikata, okey, kalau rumah ini meninggal, kita dah beli rumah bersama. Jadi rumah ini akan jadi hak milik saya. Tapi realitinya tidak begitu. Untuk keselamatan bagaimana kalau isteri nak 100%? Untuk keselamatan itu, dia perlu merancang. Merancang memerlukan menggunakan instrumen yang disebut oleh Tuan Haji sebentar tadi, boleh merancang menggunakan instrumen hibah untuk menjaga kebajikan isteri tadi. Jadi itu adalah salah faham yang pertama. Tapi kalau tadi sebut tentang hak tadi kan, hak tadi, hak isteri tadi, sebenarnya isteri memang mendapat hak harta sepencarian dan hak dari segi faraid daripada pusaka suami. Tapi kalau tengok faraid pusaka itu sendiri, dia perlu ditolak perbelanjaan-perbelanjaan lain sebelum dapat dituntut sebagai harta sepencarian ataupun faraid isteri. Contohnya, kalau berlaku kematian suami, kos pengkebumian perlu ambil daripada pusaka. Lepas tu sekiranya ada hutang suami, sama ada hutang kepada manusia ataupun hutang kepada Allah. Contohnya dia belum buat haji, perlu dibuat badal haji. Okay. Kalau belum bayar zakat, so perlu dibayarkan zakatlah. Lepas itu baru ada wasiat 1/3. Sekiranya suami masa hidup ada membuat dokumen wasiat 1/3 seperti yang disebut oleh Tuan Haji sebentar tadi. Jadi perlu
dibahagikan dulu wasiat 1/3, selebih tu baru dia boleh dibahagikan tuntutan harta sepencarian dan faraid. Harta tu. Ada pemanggil yang nak melengkapkan lagi pertanyaan. Assalamualaikum. Halo. Salam. Ya, siapa di talian? Saya Puan Aini dari Kepala Batas, Pulau Pinang. Okey, baik. Silakan soalannya kepada Puan Suzana. Ya, saya nak tanya dengan Puan Suzana. Macam ni, suami ada beli rumah. Lepas tu dia rumah tu dia buat faraid. Apakah saya sebagai isteri boleh dapat harta sepencarian setelah suami meninggal? Nak tanya macam tu sajalah, Puan. Okey. Okay. Okay, terima kasih. Jelas soalannya. Terima kasih Puan Aini. Ya. Okay. Terima kasih Puan Aini. Puan Aini bertanya tadi, suami ada memiliki rumah. Jadi suami difaraidkan. Maksudnya bila berlaku kematian suami, tadi saya dah sebutkan daripada pusaka tadi, sebelum difaraidkan, Puan Aini boleh menuntut harta sepencarian. Dan selepas itu baru dia mendapat hak faraid dia tadi sebanyak 1/8 sekiranya mereka mempunyai anak ataupun keturunan, dan 1/4 sekiranya tidak mempunyai anak ataupun keturunan. Jadi dia dapat berhak mendapat, boleh menuntut harta sepencarian dan boleh juga mendapat bahagian faraid dia. Bila kita bercerita pasal wanita, tadi kita bercerita pasal isteri. Jika wanita sebagai ibu, wanita sebagai anak ataupun wanita sebagai saudara perempuan, adakah perbezaan dari segi? Ya, perbezaan dari segi apa, bahagian-bahagian faraid tersebut. Sebab kalau kita tengok faraid ini, dia ada surah dalam dalam Al-Quran, surah An-Nisa, dipanggil ayat-ayat mawaris, iaitu ayat 11, ayat 12, ayat 176. Di dalam surah-surah ini telah diberitahu, maknanya dah dinyatakan secara spesifik, kalau berlaku kematian suami, isteri mendapat 1/8 sekiranya mempunyai keturunan, dan sekiranya tiada keturunan ataupun anak dapat 1/4, ibu mendapat 1/6, ayah mendapat 1/6. Anak perempuan sekiranya seorang mendapat 50%, sekiranya lebih daripada dua orang berkongsi 2/3. Jadi dah disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Jadi apa yang ingin saya tekankan di sini, wanita perlu mendapatkan ilmu berkenaan dengan faraid ini, perlu mendapatkan ilmu berkenaan dengan apakah perancangan-perancangan yang boleh dia buat semasa hidup. Sebab kalau kita tengok, kalau statusnya adalah harta, kita masih boleh merancang. Kalau statusnya sudah menjadi pusaka, kita cuma boleh uruskan saja. Betul. Baik, ada lagi pemanggil dari Kemaman, Puan Murni di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya boleh silakan soalannya kepada Puan Suzana. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Saya Puan Murni dari Terengganu. Ya. Saya nak bertanya berkenaan kisahnya begini. Lebih kurang 2 tahun lepas, suami ada membeli satu rumah dan tanah bagi kegunaan keluarga, bagi kegunaan keluarga dia. Sebab sebelum ni memang keluarga dia menyewa meratalah. Lepas tu tanah tu didaftarkan atas nama ayahnya, kerana tanah tu tanah pusaka daripada keluarga ayahnya. Jadi macam peguam cakap, kena tunggu habis edah baru boleh tukar nama pada nama suami. Jadi suami buat personal loan, beli tanah dan rumah tu untuk kegunaan family dia lah. Jadi kita orang balik bulan lepas untuk nak tukar nama, tapi ayahnya berkeras tak nak tukar. Sebab alasannya dia bimbang bila anaknya, maknanya suami saya, meninggal, tanah itu akan dapat pada menantu, iaitu dikira sebagai orang luar. Jadi saya mempunyai 3 orang anak lelaki. Saya ingin tahu apakah hak-hak saya kepada anak saya jika berlaku kematian pada suami saya. Terima kasih Puan Murni. Dia nak tahu apakah hak ke atas anak dia. Sebab bapa betul kata dia orang luar. Jadi macam mana situasi Okey. So pertama sekali kita kena tengok harta tadi atas nama siapa. Kalau harta tadi atas nama bapa mertua, maksudnya pusakanya adalah pusaka bapa mertua. Contohnya bahagian bapa mertua tadi ada bahagian 1/8 untuk isteri bapa mertua tadi, mak mertualah. Jadi ada bahagian kepada anak lelaki tadi, which is suami tadi. Suami tadi masih mewarisi. Dan bila berlaku kematian suami tadi, anak tadi mewarisi pula bahagian suami tadi. Jadi maknanya bahagian yang kata, sebab tadi tak dinyatakan anak lelaki, semua anak lelaki, jadi sama rata lah. Jadi sama rata di kalangan anak-anak lelaki. Jadi bahagian suami tadi, sekiranya berlaku kematian suami, isteri akan dapat 1/8 dan anak-anak lelaki tadi mendapat
bahagian sama rata. Dalam situasi Pak Mentua tak nak jatuh ke tangan orang lain tu macam mana? Kalau dia tak nak jatuh ke tangan orang lain, maksudnya kalau masih menjadi harta dia, dia boleh membuat perancangan lah. Yeah. Seperti perancangan hibah, perancangan amanah. Itu perlu dibuat semasa hidup. Ya. Baik, Puan Cik, ada ramai yang nak tanya ni sebenarnya. Saya kata kalau isteri yang menjadi tanggung kehidupan semualah. Okay. Rumah dan sebagainya, suami tak bekerja. Okay. Istilahnya macam seperti bawa hidup lah kan. Okay. Bila berlaku penceraian, adakah suami ada hak untuk menuntut harta sepencarian? Mungkin saya kata kalau mungkin duit muka sama-sama, tapi yang bayarnya isteri. Jadi macam mana dalam kes isteri itu yang okey, tuntutan harta sepencarian. Okay, ya. Tuntutan harta sepencarian ni berlaku dalam tiga keadaan. Okey, yang pertamanya apabila berlaku perceraian tadilah. Kata berlaku perceraian antara suami dan isteri, suami boleh menuntut harta sepencarian daripada isteri dan isteri boleh menuntut harta sepencarian daripada suami. Bila berlaku poligami, boleh menuntut harta sepencarian, dan bila berlaku kematian. Tadi urutan-urutan pembahagian pusaka tadi. Jadi harta sepencarian memang boleh dituntut. Sama ada suami menuntut dari isteri ataupun isteri menuntut dari suami. Jadi kalau dalam kisah mungkin anak angkat perempuan. Okey. Mereka perempuan untuk menuntut hak mereka sebagai wanita, mungkin daripada ibu, daripada ayah ataupun daripada suami sendiri. Okey, anak angkat perempuan. Sebenarnya tadi saya belum masuk lagi ke bahagian yang kedua sebab tadi kita bercakap berkenaan dengan harta dan pusaka. Sebenarnya lepas itu adalah hak wanita. Hak wanita tadi, wanita-wanita tadi adalah anak angkat sebutkan. Sebenarnya anak angkat tidak termasuk di dalam waris faraid. Okay. Maksudnya dia tidak mendapat bahagian pusaka. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah menggunakan instrumen seperti hibah tadilah untuk memberikan apa yang diperlukan oleh anak angkat tadi, especially bila anak angkat bawah umur, dia memerlukan necessity, keperluan asas dia dari segi perlindungan, dari segi keperluan hidup, dari segi kos sara kan. Tapi kalau tengok kepada apa yang berlaku sekarang ni ya, Encik Fitri dengan Cik Anim, berkenaan dengan hak wanita yang dapat 1/8 ataupun 1/4, lebih-lebih lagi untuk situasi keluarga pasangan muda yang mempunyai anak bawah umur. Contohnya anak bawah umur. Ya. Bila anak bawah umur, bila suami tidak merancang apa-apa, jadi bila berlaku kematian suami, isteri tadi dapat 1/8. Contohlah kalau saya sebut harta sebanyak 1 juta, banyak tak? Pusaka sebanyak 1 juta, banyak. Ya. Jadi kalau kita namakan 1 juta tu 500,000 dalam bentuk ta'lih rumah, dan 500,000 suami tinggalkan duit simpan, duit tunailah. Okey, daripada 500,000 tadi pusaka suami, faraid suami tadi hanya 1/8 isteri. Which is kalau 500,000 1/8 12.5% hanya 62,500. Dan portion yang paling banyak adalah portion anak bawah umur tadi. Jadi apa yang berlaku? Anak bawah umur tadi tidak dapat memanfaatkan harta pusaka tadi. Jadi wanita tadi terpaksa, ibu tadi terpaksa menggunakan bahagian dia sepatutnya adalah bahagian dia, bukan bahagian yang digunakan untuk menampung keluarga. Jadi dia terpaksa guna yang 62,000 tadi untuk menampung kehidupan dia sekeluarga. Sebab harta anak tadi tak boleh digunakan lagi sebab masih bawah umur. Jadi itu adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh wanita, dan wanita perlu tahu apa sebenarnya dia boleh buat sekiranya ada anak bawah umur. Ada pemanggil yang terakhir di talian. Okay. Assalamualaikum. Rejo baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan soalannya. Soalannya, Puan, saya nak, tadi Puan ada bercakap pasal apa, harta pusaka, kalau bapa meninggal, maksudnya harta tu akan diberi pada keturunan kan, baru dapat isteri kan? Betul. Ya. Jadi misalnya kalau adik-beradik dia kalau dah tak ada, walaupun ada mesti ada dia punya keturunan macam putu, saudara mara dia, adakah kita kena bagi keturunan dulu ataupun isteri dan anak-anak dia dulu? Mana tu Puan? Okey. Okay. Puan apa? Puan Nurul ya. Okey, saya jawab Puan Nurul ya. Dengan jawapan. Okey, terima kasih Puan Nurul. Okey. So dia kata maksudnya tadi bila saya cakap suami bapa mertua tadi, waris faraidnya adalah isteri dan anak-anak dia lah. Tapi dia kata kalau misal kata tak ada waris, betul tak? Faham saya tidak ada waris. Dia sebenarnya kalau dari segi faraid ni, dia ada waris-waris dia yang sama ada ibu, yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ibu, ayah, isteri, suami, saudara perempuan, anak lelaki. Ya. Jadi kalau katakan dia akan cari waris faraid itu ke atas, mana ada tak ayah?
Kalau tak ada, ada tak datuk? Kalau tak ada, kita tengok ada tak anak, ada tak cucu? Ada. Kalaulah katakan saya bagi contohlah seorang yang memeluk agama Islam. So memeluk agama Islam, dia tidak ada waris faraid dia. Kalau dia adalah single lah, dia tak ada waris faraid dia. Jadi waris faraid dia adalah Baitul Mal. Waris faraid itu adalah Baitul Mal. Jadi dalam kes Puan Nurul tu kita kena tengok struktur keluarga dia bagaimana. Dan kalau sekiranya dah tak ada lagi dah, maknanya waris-waris di situ, dia akan pergi ke Baitul Mal. Itu masuk adik-beradik? Nah, kalau tak ada adik-beradik, kalau ada adik-beradik dia boleh pergi kepada adik-beradik dan boleh jadi dia pergi kepada sepupu. Tapi so kita akan, kita boleh buat pengiraan berdasarkan kepada struktur keluarga tadi. Jadi itu yang perlu dicari oleh wanita lah. Sebenarnya banyak soalan ni, tapi itulah masa yang kita kena buat sesi lain nanti. Ya, boleh. Tak ada. Susana. Tak ada banyak isu-isu berbangkit yang lebih complicated lagi depan ni. Ya, betul. Ya, okay. Jadi kalau saya boleh tambah sikit, boleh wanita okay, tadi bila saya kata wanita bawah umur tadi, memandangkan kes ni kita banyak handle untuk kes wanita bawah umur. Jadi apa cara untuk kita mengatasinya? Solusinya bagaimana? Solusinya adalah untuk anak-anak bawah umur meninggalkan isteri yang tidak bekerja. Anak bawah umur 4 orang, 5 orang, 6 orang yang masih bersekolah dan memerlukan perbelanjaan. Jadi adalah baiknya buat perancangan seperti contohnya. Duit yang RM500,000 saya bagi contoh tadi, suami boleh menghibahkan kepada isteri bersama-sama surat ikatan amanah. Contoh, duitnya diberi kepada isteri sebagai pemegang amanah dan apa arahan-arahan yang suami boleh buat untuk isteri gunakan duit tersebut. Okay. Jadi bila berlaku kematian, terjaga waris-warisnya. Lebih kebajikannya. Ya, kebajikannya lebih. Okay. Terima kasih Puan Suzana Abu Bakar, pakar wasiat, hibah dan juga pusaka, memberikan penjelasan. InsyaAllah kita akan panggil lagi untuk memberikan penjelasan, panduan, pedoman, semoga terjaga semua hak dan juga amanah, insyaAllah. Okey, itulah dia. Kita akan kongsikan yang lebih menarik lagi selepas ini tentang aplikasi pantau anak cara baru. Ini adalah satu yang sangat penting dan saya cuba juga untuk memuat naik aplikasi ini. Sama-sama kita akan lihat bagaimana agaknya aplikasi ini dapat membantu. Kita berehat dulu, kembali selepas ini. Terima kasih kerana terus bersama kami dan seperti yang Anim kongsikan atau maklumkan tadi sebelum kita berehat seketika, kita nak cerita tentang satu aplikasi yang membolehkan ibu bapa memantau situasi dan juga pergerakan dan juga aktiviti anak ketika berada di taska atau di sekolah lah. Jadi ini satu yang sangat baik dalam perkembangan teknologi moden sekarang ini, teknologi IT terutamanya, dan pemantauan boleh dibuat tanpa memerlukan ibu bapa tutup menelpon sekolah, anak dah makan keluar dan sebagainya, ataupun anak-anak sakit perut ke apa dan sebagainya, boleh dilihat, dipantau menggunakan telefon pintar sahaja. Jadi saya bersama dengan pakar pembangunan produk ini, Tengku Muhammad Asiruddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan panggilan mesranya Nas, ya? Ya, betul. Okey. Dan juga Anim ada tetamu juga untuk bercerita lebih lanjut. Kita berkongsi sama-samalah tentang perkara ini. Okey, apps ini namanya ialah Thoughtlytic. Dia Thoughtlytic. Dia okay. Singkatan bagi Toddler Analytic. Thoughtlytic lah. Yeah. Okey. Bagaimana tercetusnya idea untuk menghasilkan aplikasi ini? Okey. Pada permulaannya, kita punya founder untuk company kita. Okey. Dia mempunyai pengalaman sendirilah di mana dia hantar anak dia dekat tadika apa semua. Okay. And then dia tak dapat perkembangan apa yang terjadi dekat anak dia dekat sekolah. Tiba-tiba anak dia sakit, dia tak dapat. Ya, balik rumah baru tahu kan. Yes, betul. And then benda macam tu pun macam especially untuk ibu bapa yang baru dapat first anak, benda tu sangat merunsingkan diorang kan. Okay. Mereka. So, itu yang terjadi bila kita punya founder, dia berbincang dengan pengetua bagi tadika tersebut. Okay. And then dia come out dengan satu idea untuk menghasilkan aplikasi ini di mana dia boleh communicate dengan ibu bapa dan dia memberi live update semua mengenai perkembangan anak-anak mereka. Okey, kita sekarang skrin kita ni gelap yang kita tunjuk sebenarnya ada simulasi yang kita tunjukkan. Mari kita kita tunjukkan dah. Yes. Okey, ini yang yang boleh dimuat naik dimuat turun secara percuma kan? Secara percuma. Ya, betul. Okey. Mari kita tunjuk fungsinya bagaimana. Oops, sorry. Okay, kita tutup ni ada password. Okey. Nanti satu Malaysia nampak passwordnya. Okey. Jadi kita banyak ada di dua-dua ni Android dan juga iOS. Yes, betul. Maknanya sekarang untuk mana ibu bapa di luar sana apa semua boleh download kita punya aplikasi ni di iOS dan juga Play Store lah. Di manakah app-nya? Okey, di sini. Okey, kalau boleh kita tunjuk ikon app tu terlebih dahulu sebelum Okey, boleh. Okay. Di sini. Ni dia. Thoughtlytic. Okey. Kalau anda cari di
di App Store. App Store ataupun di Google, samalah eh. Sama juga. Okay, ya, betul. Okey. Okey. Kemudian okey, so ini merupakan kita punya aplikasi bagi ibu bapa lah. Okay. Di mana kita ada satu function fungsi dipanggil newsfeed. Newsfeed ni macam newsfeed yang lain juga, media social media. Dia macam lain. Facebook. Ya, betul tu. Okay. So maknanya baik, instead of ibu bapa nak tanya macam contoh Ellie sendiri pun ada anak kan? Yeah. Ada hantar dekat tadika kan? Uh-huh. Ada selalu tanya tak macam anak tanya dekat cikgu ke macam anak dah makan ke belum, cukup tidur ke tak? Tanya mak dia lah. Tanya mak dia lah anak-anak okay kita ya. So instead of macam ibu bapa tanya dekat cikgu apa semua akan mengganggu cikgu punya fokus. Yeah. Kita just letak semua update dekat sini di mana semua parent boleh, ibu bapa dia boleh tengok apa yang terjadi. Bermakna okey, yang ini adalah kiranya nama cikgu, nama cikgunya lah. Ya, yeah, betul. Okey, kiranya dalam ini adalah akaun ibu bapa. Yep. Dan ini cikgu yang membuat mengemas kini apa saja aktiviti. Yes, betul tu. So ini nama pelajar tersebut. Nah, okey, nama anak kita lah contoh. Contoh nama anak kita dan apa dia punya aktiviti, apa update yang kita buat. So saya tunjukkan contoh. Okey. Lagi satu kita ada fungsi yang lain kita panggil kalender. Di mana kita boleh tahu apa timetable, apa dia punya jadual bagi anak kita dekat sekolah tu. Okey. So pukul berapa dia makan? Dan ini semua diisi oleh cik, pihak sekolah lah. Ya, betul. Okey, baik. Selain sambil kita tunjuk demonstrasi ini, Anim dan tetamu juga pastinya ada perkongsian yang berkaitan juga. Silakan. Kan dulu tetamu bersama dengan saya Encik Muhammad Rizman Azhari, perunding IT, juga Patricia, ketua pendidikan Little Humans College Kindergarten. Okey, untuk perunding bersama dengan perunding IT, alang-alang kita sedang melihat aplikasi itu tersebut. Jadi sebelum kita ingin mendaftarkan diri dalam aplikasi itu, Encik Rizman, kita ada dua pilihan. Sama ada kita akan menjadi pihak sekolah ataupun kita menjadi pihak ibu bapa, betul? Jadi kalau jika kita menjadi pihak ibu bapa, ada data-data yang perlu kita isikan. Okey, sebagai contoh, kita isikan. Sebagai dia ada dua pilihan kan, sama ada ibu bapa dan juga mungkin yes, kita boleh betul, ke betul. Aha, pihak sekolah. Okey, sekejap. Di mana yang saya tunjukkan tadi merupakan kita punya interface bagi ibu bapa lah. Okey. Okey, so saya akan log masuk untuk pihak sekolah di mana saya akan tunjuk apa function-function dan apa update yang kita boleh buat terhadap semua pelajar. Ini selepas register lah maksudnya? Yes, betul. Maksudnya kita boleh register menggunakan akaun Facebook saja? Boleh. Boleh. Facebook, Google Facebook juga dan boleh. Google? Yes, betul. Ya. Tak payah nak isi borang panjang-panjang. Okey, baik. Okey. Okey. Bagi masa sekejap. Basically kita punya mobile kita punya aplikasi telefon pintar ni kita tak nak buat terlalu rumit yeah. apa semua, sebab kita telah menitik beratkan user friendliness bagi menggunakan aplikasi tersebutlah. Okey. Okay. Jadi ini sebagai parent lah ni ya? Ini sebagai pihak sekolah. Saya akan masuk. Pihak sekolah, okey baik. Sebab saya nak tunjukkan macam mana update yang kita buat terhadap pelajar-pelajar dekat sekolah. Okey. Okey. Jadi untuk pihak sekolah, yang segala update maknanya pihak sekolah kena cakna dengan perkara-perkara seperti ini kan, apa yang perlu di muat naik, apa timetable yang perlu beri. Tapi sebagai ibu bapa, apa mungkin data yang diperlukan untuk kita, okey, kalau kita tengok di sini ada butang school finder di mana kita ingin mencari sekolah kanak-kanak tersebut, anak-anak kita tersebut. Jadi mungkin bagaimana akses sekolah ni? Okay. Kalau mungkin Cik Rizman boleh terangkan. Alright. Sebelum kita masuk, maknanya kita kena buat satu registration. Betul. Tapi semua registration, apa saja field yang ada dalam registration tu, kita dah ikut satu-satu daripada MOE sendiri. So maknanya yang register tu adalah data-data peribadi kita yang mana memang sama dengan dalam MOE sendiri. Okey. So selepas tu kita ada pilihan sama ada kita adalah ibu bapa ataupun pihak sekolah sendiri yang nak menggunakan aplikasi ini secara percuma dan kita beri kebebasan. Sebenarnya benda ni lebih kepada idea konsep Facebook. Tapi dalam next year kita akan bangunkan satu lagi aplikasi yang saya rasa terlalu agak advance menggunakan Cambridge Analytics yang mana ibu bapa di rumah sendiri dia tak perlu, dia hanya upload gambar anak dia. So kamera dekat dalam tadika tu sendiri akan mencari mana anak dia. Maknanya kita tak perlu masukkan sekolah apa? Kita tak perlu masukkan. Kita tahulah. Ya betul. Bila boleh tahu. Okey. Ini yang menariknya kat sini mungkin kita nak antara data yang diperlukan sebagai ibu bapa adalah nama prinsipal, nama pengetua dan juga email pengetua. Correct. Jadi itu adalah satu yang bagus sebab kadang-kadang ada yang mungkin salah satu ibu bapa yang
tak cakna dengan nama sebenar pengetua. Sebab kita kena masukkan nama sebenar kan yang dah didaftar di MOE, betul? Betul. Itu yang kelebihannya sebagai security. Sebab saya pernah masukkan masa saya daftar sebelum jadi ibu apa. Jadi dia dia saya nak tanya anak sekolah mana tu kan ni? Dia susah nak detect. Selalu saya ada kesukaran untuk masukkan data saya. Okay, dia okay. Sangat secure. Saya tak boleh masukkan nama sebab mungkin belum berdaftar atas nama anak gitu kan. Okey, at least kan dah mudahlah sikit untuk dia buat. Tapi tapi kena ada pihak sekolah tu perlu menggunakan pakai aplikasi lah. Ya. Jadi sekarang setakat semua taska mungkin di sekitar Kuala Lumpur, kalau mungkin Cik Rizman ataupun Patricia sendiri ada statistiknya, semua sekolah ataupun beberapa peratusan yang dah cakna dengan aplikasi setakat ini. Setakat sekarang ni dah hampir 60 buah tadika. Kita start bermula dengan tadika, selepas ini kita akan berkembang dengan sekolah. Tetapi sekolah Patricia sendiri kita jadikan sekolah model. So requirement yang kita dapat ni semua daripada sekolah Patricia. Kita bukan buat berdasarkan kita punya pengalaman saja. So macam mana guru punya pengalaman, apa kesukaran dia orang. Kira sekolah Patricia ni sekolah yang pertama mengadaptasi. Yes, correct. So jadi segala perkara-perkara yang perlu ditambah baik berdasarkan situasi di sekolah. Yep. Ni kira first testimony lah. Yes. Jadi macam mana selepas perkembangan ni Patricia, kalau mungkin boleh kongsikan perkembangan daripada ibu bapa sendiri respon dan juga yang lain-lain selepas dah menggunakan aplikasi ni. Okay. See, sebelum ni we always use paper. Kita tulis, kita catat like okay this amount of child minum susu, this amount, that amount semua. Okay. So sekarang with this app, parents get instant update. On the spot they get update. So they don't have to like macam call kita, call, dah like, makan ke? Dah makan ke? Tidur ke? Ha, dia orang tengah buat apa? We also have parents yang tanya kalau anak-anak ada pupu ke belum. So can you imagine until the dad call? Okay, tapi yang tu awak muat naik ke? Yes. Okay. Yes. Apa buat naik gambar? Tak ada. Pupu. Pupu. Ada parents, ada sesetengah ibu bapa yang menanyakan sama ada dah pergi toilet ke belum. Anak-anak dia dah pergi ke tandas ke belum hari ini. Yalah, untuk peringkat usia tu memang itu antara perkara yang penting. Okey, berbalik kita kepada simulasi ni. Alex had toast with egg. You have your own macam dia punya breakfast ni. Okey, sekerap mana cikgu tu boleh kemas kini ataupun update? Okey, untuk sekerap mana dia unlimited. Dia as long as macam contoh okey saya tunjukkan dekat sini kita ada okey ini adalah daily updates yang selalunya kita buat dekat pelajar-pelajar tadika. Okey ini macam yang biasa yang kerap-kerap di yang kerap macam contoh pukul 2 biasanya dekat tadika pelajar akan tidur. Okey. So kita just klik dekat button start situ. Sleepometer. Okay. So akan terus hantar dekat parent punya. Jadi tak perlu dia tidur sekarang tak perlu. Okay. Yes. And kita ada juga untuk hygiene, meal medication dengan health check jugalah. So ibu bapa pun boleh tengok sama ada macam contoh tiba-tiba pagi anak dia sihat, antara dia dekat sekolah tiba-tiba tak sihat ke apa semua, kita dapat inform update juga dekat parent terus. Okey dah, kita balik kepada update daripada ni. Okey, misal kata ada satu contohlah pukul 9 pagi Alex does not want to sleep, kemudian buatkan parent dia bimbang, ada sebarang interaktiviti menggunakan aplikasi ni ataupun itu saja yang boleh, kemudian parents kena telefon. Okey, ada untuk komunikasi dengan parents sebab sekarang macam apa yang kita dah discover semua, kebanyakan sekolah akan gunakan aplikasi yang biasa WhatsApp atau message kan. So instead of using WhatsApp semua tu, kita boleh gunakan aplikasi ni untuk pergi kepada notification, kita akan ada hantar message, email and also push notification juga kepada ibu. Jadi sesiapa dari pihak sekolah itu akan dapat notifikasi dapat tu. Notification. Banyak kalau cikgu yang melaporkan tu tak baca, ya orang lain mungkin boleh Yes, okay. Betul. Bagusnya. Yes. Jadi kalau selepas ini akan di improve kepada sekolah biasa. Dan akan improve pada sekolah biasa. Sekolah rendah maksudnya. Sekolah rendah dan sekolah menengah. Okay. Sebab kita nak adakan satu attendance yang lebih efficient. Yeah. Sebab sekarang ni banyak daripada pelajar yang masuk sekolah, ambil attendance, rehat dah tak ada, hilang. Yeah. So ini pun dalam tadika ni sendiri pun dia ada check in dan check out. Maknanya kita hantar pelajar, dia ada check in. Ada check in. Dan dalam bulan ni atau bulan depan, maknanya sebelum kita ambil pelajar tu, kita nak check out, maknanya kita nak petang kita nak ambil pelajar, ibu apa kena masukkan dia punya passcode.
Okay. So hanya ibu bapa je yang boleh masukkan paskod. Selagi kalau lain daripada ibu bapa yang tak ada paskod, maknanya dia tak boleh bawa keluar anak dia daripada sekolah. Ini adalah ciri keselamatan yang kita adakan dalam untuk sistem. Untuk tadika ni mungkin baguslah, tapi untuk anak sekolah, sekolah tidaklah. Tak maksud saya memang anak tu tak boleh bergerak mana-mana lah. Setiap sedih kemas kini mak ayah pantau. Itu yang kita maksudkan bila untuk sekolah nanti. Maknanya segala pengumuman apa semua. So ibu bapa tak perlu pergi ke sekolah untuk tanya. Kalau hari ini contoh high core curriculum tingkatan 3 tak perlu masuk kelas. So semua pelajar tingkatan 3 ni akan dapat ibu bapa dia orang akan dapat notification. Okey. Dan lebih penting apa yang cuba kita bangunkan macam saya cakap tadi adalah face recognition. Okay. Attendance based on face recognition. So mungkin setengah jam sekali dia akan cari sama ada pelajar ni ada ke tak dalam kawasan sekolah. Maknanya sekolah tu kena ada CCTV yang efisien lah. Akan jadi akan ada satu sekolah yang kita akan start sebagai kita punya pilot site. Okey. Dalam sentiasa dipantau di sekolah tu macam drone ada di mana-mana. 360 kamera. Itu dah 360 tu. Jadi mungkin Patricia, selepas dah melihat aplikasi ini telah pun digunakan di kindergarten sendiri, keadaan anak-anak telah pun boleh dimuat naik, adakah mungkin tenaga pengajar itu sendiri kurang bebanan ataupun mungkin kena tambah lagi satu yang menjaga bahagian IT? Kena admin, kena pantau. Not really, sebab okay, imagine you tengah buat kerja and your phone is there, you just have to update je. So actually tak kira siapa-siapa pun tenaga pengajar yang boleh update. Yes, not only the class teacher, kalau saya kat situ saya pun boleh update. It's no problem, there's no problem, and it's so much more safer, is paperless. Paperless tu yang paling penting sekali. Yes. Sebab kadang-kadang nak bagi satu nota kepada anak kecil kita untuk di diberi semula kepada ibu bapa, takut tak sampai. Tak sampai dengan dalam beg. Tak keluar kan. Balik rumah anjing makan lah apalah kan. Tapi ada satu lagi boleh dikemas kini dengan gambar juga seperti ini. Ya betul. Yes. Macam mana macam mana yang boleh lihat kat skrin sekarang, kita ada untuk gallery punya function. Okey. Okey, untuk gallery ni kita boleh straight ambil gambar, upload dalam sistem. Kita tag nama student tu dan terus sampai dekat. Baik. Okey. So maknanya parent tahu apa aktiviti, apa games yang anak-anak dia main dekat sekolah lah. Okey. Di App Store dan Play Store. Play Store. Dah ada TODD LYTIC. Tapi kena bincang dengan pihak sekolah itulah ya untuk untuk bekerjasama ini. Mak ayah dah bersungguh-sungguh. Tak ada pula sekolah. Sekolah wifi pun tak ada. Itu antaralah kita harus selaras dengan perkembangan semasa lah ya. Nah, terima kasih banyak-banyak. Pat, terima kasih. Rizman, terima kasih banyak-banyak. Kita harap yang sekolah yang besar-besar. Dan saya tidak sabar nak menantikan yang sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Ini kalau ada 6 orang anak sekolah ni, banyak. Kena tengok. Okey, kita nak berehat seketika ya. Anim? Ya, kita ingin berehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan bersama dengan artis. Ya. Kalau tak tahu siapa, sebentar lagi. Kau kutemu pesan mak bapak selalu ku ingat, carilah jodoh cepat sampai dapat, memang tak mudah kena berat keringat kalau dah tua takut tak sempat. Ku berpusing-pusing, ku berguling-guling, ku cepat sampai dapat, memang tak mudah kena berat keringat kalau nak tua takut tak sempat. Aku berpusing-pusing, ku berguling-guling, ku merayau-rayau, ku merantau. Jalan Johor Baru, Kota Kinabalu, Kuala
foto baru. Lapang pilih maka Kuantan Kuching Kanga Sombang Putra Jaya Ipoh Alo Sedang. Salam Johor Baru, Kota Kinabalu, Kuala Terengganu, KL Kota Baru. Okay, itu dia Seremban KL, Seremban KL. Yeah. Ipoh batu, Ipoh batu. Bangkok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yeah. Dulu ada lagu Januari kan, lagu Junaidah 3 dan 5 kan? Ya, ya. Okey, ini Kota Kinabalu, Johor Baru, Kota Baru. Semua negeri. Lagu semua ini mengajar negeri. Kita semua untuk ingat nama-nama ibu negeri. Betul, betul. Ya, semangatlah kepada pendengar. Eh. Ah, semua ada. Okey, kini kumpulan Tuah Saja. Tuah Saja. Ya, yes. Okay. Jadi dua vokalis. Ya? Dua vokalis. Yes, betul. Kenalkan setiap seorangnya. Okey, saya nama saya Tuah. Okay. Selaku vokalis. Saja. Nama saya Faisal. Selaku okay. Vokalis juga. Faisal. Okey. Saya Ijat, bassist. Okey. Saya Syafiq, gitaris. Syafiq. Saya Iman. Okey. Macam Alung Ginola. Alung Exist. Ini Sabahan ke? Orang Sabah? Tak, saya orang Pahang. Oh, okey. Orang Pahang ya? Oh, Kuantan. Kuantan. Jadi apa idea sehingga terhasil lagu yang begitu unik ni? Dia sebenarnya idea daripada salah seorang anggota yang tak dapat hadir hari ini, Cikgu Akmal. Lagu ni mengisahkan tentang seseorang tak kira lelaki atau perempuan yang dia pusing satu Malaysia nak cari jodoh. Oh. Itu je, simple. Memang dah ada tengah-tengah dalam tajuk. Terasa apa? Tapi pasal dapat ke tak dapat tu? Itu kena dengar lagu. Dapat ke tak dapat. Tapi gitu. Yang unik ya sebab setiap ibu kota tu awak sebut dengan setiap ibu negeri guys. Saya ibu negeri itu Somban lah. Lostang kan. Kalau Seremban Somban. Kota yang baru sebab apa? Kota Baru. Kota Baru. Sebab molek tu. Susah juga sebab kena ubah dalam satu lagu kan. Nah, betul. Kan memerlukan tapi rasa orang Pahang sebab lidah lembut sikit jadi tak ada masalah. Sebab dia tengah-tengah. Betul. Kan? Dia tengah-tengah. Dia ada sikit kemaman dah dekat dengan tu. Dia Terengganu ada slang sikit. Dia, betul. Kan? Betul. Memang Kuantan betul. Kuantan betul. Bukan Chiang Mai ya. Chiang Mai. Ini kali terakhir kita dengar lagu macam kumpulan Spider semua. Adakah itu inspirasi kalian atau macam mana sebenarnya? Musician. Adalah kita sebagai musician kena ada inspirasi tu. Jadi okay. Spider ni dikira otai. Saya dengar macam bunyi-bunyi laut ku cukup masin. Sikit dia ada unsur-unsur ska sikit. Okay. Yeah. Jadi dia kira macam idola lah. Kira macam kita kena ambil unsur-unsur daripada otai-otai. Jadi kita interpret dalam kita punya cara sendiri. Tapi kadang kita berani sebab genre tu dah macam senyap dah kan. Orang kan dah balik kepada 90-an yang lagu melele-lele kan. Tiba-tiba lagu macam ni. Kita dah try ya. Kena try ni. Try ni. Tapi nampak macam berjaya ni. Insya-Allah. Tapi vokalis dia padulah. Saya ingat ada keserasian tu. Macam mana mencipta keserasian? Kami dah bersama dalam lebih kurang 2 tahun. Betul. 2 tahun so memang keserasian tu adalah. Setakat ni. Belum ada apa-apa yang negatif lagi lah. Semua setakat ni positif. Dari tahun 2015. 2015 betul. 2015. Tapi kenapa kumpulan ni mungkin ada dua vokalis yang yang mana sebenarnya kita tengok kumpulan lain ada satu vokalis. Ini memang satu kelainan yang kita nak buatlah Tuah Saja ni. Gabungan daripada dua orang kumpulan Saja dia dah ada vokalis dia Faisal dan saya pula Tuah masuk. So jadilah dua vokalis. Saja tu apa? Jadi sebenarnya Saja satu kumpulan lain. Satu kumpulan lain. Saja band kan? Dulu. Saja band. Saja band. Tuah masuk dan Tuah Saja. Tuah tu pun daripada ni. Tapi suara awak sesuai dengan lagu Def Gap C tu. Def Gap C? Kan? Itu yang dia boleh cakap. Cuba nyanyi sikit, Cinta Sakti. Mula nak benda dia tu. Dia mula nak benda dia tu. Pernah nyanyi lagu tu? Pernah? Belum pernah. Belum pernah. Dia ballad je. Dia ballad apa? Tapi maknanya genre kadang ni jenis yang ke ska-an ni ke ataupun pelbagai punya? Kata lagu tradisional. Rock and roll lah. Rock and roll lah. Happening-nya band lah. Kugiran lah. Ya. Tu apa memang sebelum ni ada kecenderungan macam ke arah ni ke?
Saya memang lagu-lagu fast, lagu-lagu yang catchy. Okey. Saya sebelum ni single pertama Dia Cahaya, lagu slow, so agak berat bagi saya. So kalau lagu macam ni memang senang. Okey. Okey. Macam mana boleh tuah ke mencari saja, mencari tuah ke? Ke cari siapa cari ke? Dia sebenarnya pada tahun 2014. Saja ada satu show dekat UiTM. Okey. Masa tu tuah datang dengan kawan dia. Itu first time kita berjumpa di atas satu pentas. Tuah datang tu perform ke ataupun dia perform sekali? Sama-sama. Sama-sama. Oh, buat kali pertamanya lah. Mula dia nak solo, tapi macam dah ada band ni sekalilah. Betul, kawan dia apa jadi? Kawan dia nyanyi sekali juga. Kena cari. Ada lagi kawan. Okey. Lepas tu lah, lepas ada show banyak, lepas tu kita pun selalu jamming ni sekali. So ada keserasian di situ. Yes. Jadi idea daripada Akmal sendiri dah, Cikgu Akmal. Kita terbitkanlah tuah saja ni. Dan image apa ni, pakai bomber jacket Amigrin. Pakar. Konsep lagu. Itulah. Banyak bukan macam ni pergi mana-mana pakai macam ni, tak adalah. Tak ada. Okay. Untuk lagu ni. Kita doakan sukses untuk tuah saja. Kita jumpa di mana? Kota Baru. Boleh, kalau start boleh. Kalau start semualah. Bukan tuah saja tau, tuah sajalah. All the best buat tuah saja, kecil hati dia. Okey, kita akan saksikan persembahan selepas ni. Sebelum tu, Perkongsian Merdeka ini berlaku 14 tahun lalu. Gendak 14 tahun. Saksikan imbasannya. Okey, bersama-sama saya macam menteri pakai baju batik ialah Ahmad Fitri Yahya. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Dari sekolah pula. Dah habis sekolah ya, dari Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, dan anda mengambil jurusan apa tu? Filem dan penyiaran. Oh boy, filem dan penyiaran. Orang filem nanti ya. Okey, soalan kepada anda. Soalan pertama. Orang katalah ya, orang kata, bukan saya kata. Orang kata generasi muda seperti anda ni mempunyai ataupun tidak mempunyai semangat patriotisme sehebat generasi-generasi yang lama. Apa komen anda? Adakah anda setuju? Kalau setuju, berikan sebab anda. Kalau tidak setuju, juga berikan sebab anda. Tidak benar apa yang diduga. Biarpun Allah bergema, saya sebagai belia pasca merdeka masih lagi teguh berdiri di sini, menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyum, marahnya dengan diam, merendah bukan menyembah, meninggi bukan melonjak, menjunjung aspirasi watan. Saya lupa, sebenarnya soalan tak habis lagi. Sambungannya ialah ringkaskan kepada 10 patah perkataan sahaja. Tak apa. Itulah jawapan, cukup menarik. Awak ni memang baguslah. Ambil filem dan penyiaran ya. Okey. Soalan kedua, soalan bonus lah ni, pandangan kita banyak masa. Misal katakan Nora ataupun Nora dan Nora Azinda tidak menyanyikan lagu ni. Siapakah penyanyi yang ingin anda dengarkan untuk menyampaikan lagu ataupun lirik anda? Lirik saya berdasarkan pantun Melayu. Jadi semasa membayang lirik ini, saya menambahkan suara Nora dan mengibaratkan Nur Aniza Idris sedang berpantun seloka dengan gabungan 40 penari Zapin sedang melagukan irama canggung yang cukup mengasyikkan. Awak ni dahsyatlah. Lagi ramai macam ni memang saya kena gulung tika agaknya. Tapi pilihan Nora tu memang tepatlah ya. Okey, dan siapa yang maintain tengok? kalau itulah tujuan awak untuk tak bukan. Ha? Tapi itulah dia. Sebelum tu saya belum masuk T3 lagi. Masa tu awak student lagi kan? Final year student dan saya dah pun bekerja. Okey, mari kita delete visual tu daripada arkib. Jangan delete dulu, Masa tu Aria mungkin dah jerima kot. Tak, tapi kan? Saya rasa masa tu Ellie Iskandar lebih nak bergurau lagi. Maksudnya? Kejap. Soalan saya belum habis lagi. Ada 10 patah perkataan. Awak pandai bergurau masa tu? Begitulah. saya dah tak ada apa nak cakap dah. Okey, kita nak tutup. Jangan upload. Jumpa lagi, siap selalu. Tuah saja. Silakan. Siapkah aku cari visual yang ini? Hadir dirimu membawa ceria, mengungku tautan kasih antara aku dan dia.
membisik mesra kata cinta.